Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan memulai acara webinar pada hari ini. Selamat pagi, Ibu Nuraini Sulasti Iriani, SAB MBA, sebagai Staff Cost Control General Construction dan Special Project di PT Freeport Indonesia, dan Ibu Anissa Intanisti Siarah Malina, SDMT, sebagai Head of Pricing PT GED Lintas Indonesia, selaku pemateri pada hari ini. Dan Bapak Sumardi, selamat pagi. Apakah acara webinar pada hari ini sudah bisa dimulai, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Ibu Ratri Indri Hapsari, SDMT, PhD, selaku Pudir 4 Politeknik Negeri Malang, Bapak Dr. Sumardi, SDMT, selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang, yang terhormat Sekretaris Jurusan, Bapak Ibu Ketua Program Studi Jurusan Teknik Sipil, terutama Bapak Agus Suhardono, STMT, selaku Kepala Program Studi D3 Teknologi Pertambangan, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Malang. Yang terhormat Ibu Nur Aini Sulasti Iriani, SAB MBA, dan Ibu Anissa Intanistisia Rahmalina, STMT, selaku pemateri pada hari ini. Yang saya banggakan, serta webinar nasional D3 Teknologi Pertambangan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang 2022 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk menambah ilmu, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Atika Sari selaku MC pada acara webinar kali ini. Acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian webinar yang akan diselenggarakan oleh Program Studi D3 Teknologi Pertambangan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang di tahun 2022 ini, di mana tema yang diusung pada hari ini yaitu Women in Mining. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan dan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Yang keempat, pembacaan tata tertib. Yang kelima, sambutan-sambutan. Yang keenam, pemaparan materi. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum kita memasuki agenda selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan disampaikan secara Islam kepada Devanilari Dia Zuri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan hati kita, sehingga saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak, Ibu, dan sahabat mahasiswa, dan hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'in, hamdan yu'afini amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambawi lil jalali wajahikal karim wa azimi sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul secara daring dalam kegiatan kuliah tamu webinar yang pertama tahun 2022 Prodi D3 Teknologi Pertambangan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang yang bertema Women in Mining. Kami berdiskusi mengurai fikir untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa ini. Dan pikiran yang cemerlang untuk memahami rasa penerus bangsa ini. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib,
Bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pujian. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para peserta, diharapkan ikut serta menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Serta webinar dimohon berdiri. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Thank you.
Selanjutnya, pembacaan tata tertib. Pertama, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Kedua, jadi peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat, ataupun nama institusi. Yang ketiga, absensi akan di-share melalui chat Zoom maupun YouTube. Yang keempat, pertanyaan dapat diajukan melalui chat Zoom maupun YouTube. Yang kelima, untuk format pertanyaan, dapat dituliskan pertanyaan dalam kurung untuk pemateri keberapa. Yang keenam, chat Zoom maupun YouTube hanya diperuntukkan untuk keperluan pertanyaan. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Rati Indri Hapsari, STMTP. Di waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah bisa didengar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Teknik Sipil, Bapak Ketua Program Studi Teknologi Pertambangan, Bapak Ibu dosen, serta Ibu-Ibu narasumber. Kami sapa dulu Ibu Nuraini Sulastri Iriani, kemudian Ibu Anissa Intan Justisia Rahmalina. Selamat pagi, salam sehat selalu. Perkenalkan saya Rati Indri Apsari. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam kuliah tamu dengan tema Women in Mining. Saat ini kebutuhan energi mengalami peningkatan, sementara pasokan terbatas. Sementara itu, energi baru terbarukan, seperti yang kita ketahui, belum sepenuhnya bisa menggantikan sumber daya energi dari mineral, batubara, oil, dan gas. Rantai pasok oil, gas, dan minerba ini secara tidak langsung pasti terganggu juga dengan adanya berbagai konflik yang ada di dunia ini. Dan secara tidak langsung juga, konflik-konflik yang terjadi itu juga berasal dari permasalahan atau kebutuhan dan ketersediaan pasokan oil gas yang ada di dunia ini. Belum lagi juga dengan adanya pandemi COVID yang tentunya mengganggu bisnis pertambangan. Situasi ini membawa persaingan yang ketat di bidang pertambangan dengan adanya tema yang diangkat oleh Bapak, Ibu dosen, serta mahasiswa dari D3 Teknologi Pertambangan mengenai Women on Mining, ini sangat menarik. Karena dengan situasi persaingan ketat di bidang pertambangan saat ini, bagaimana peranan wanita kita, termasuk saya sendiri berasal dari bidang teknik sipil, Bapak-Ibu, bagaimana kiprah wanita dalam pertambangan, di mana wanita ini memiliki image yang lemah lembut, kemudian emosional, ya tentunya tidak bisa kita bedakan lagi kiprahnya, kemampuannya dengan laki-laki. Buktinya apa ya, Direktur Pertamina Hulu saat ini wanita. Kemudian ada lagi, kalau belum diganti, Direktur Sinarmas Mining pun juga ibu-ibu. Ini harus kita buktikan, adik-adik mahasiswa yang putri dan juga bagi yang laki juga, bahwa Women as miners itu juga bisa bekerja, tidak manja, begitu ya. Nah, ini dengan kuliah tamu ini kita harapkan bisa menambah pengetahuan mahasiswa di bidang pertambangan untuk menambah ilmu yang kita dapatkan di kelas. Juga memberikan wawasan dan informasi bagi mahasiswa untuk mengetahui bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nuraini dan Ibu Intan sebagai representasi women on mining. Dalam semangat Hari Kartini saat ini, kita wanita harus bisa menjadi agent of change karena wanita memegang peranan kunci untuk generasi berikutnya. Tema women on mining ini sangat sesuai, adik-adik mahasiswa. Ini harap diikuti dengan sungguh-sungguh untuk kuliah tamu kali ini, agar mahasiswa-mahasiswi dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu narasumber untuk kesediaannya berbagi ilmu, sharing dengan kami untuk hari ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kuliah tamu pertambangan Women in Mining ini kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya Ibu Ratih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu secara langsung oleh dosen Teknologi Pertambangan Politeknik Negeri Malang, Ibu Diana Irmawati Pradani, STMT, selaku moderator pada webinar kali ini. Kepada Ibu Diana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Putri Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Ratih Hardini, Ratih Indri Hapsari, STMT PhD, selaku pembantu Direktur 4 Politeknik Negeri Malang. Selamat pagi Bapak Dr. Sumardi, STMT, selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Selamat pagi Bapak Agus Suhardono, STMT, selaku Ketua Program Studi D3 Teknologi Pertambangan Politeknik Negeri Malang. Kemudian selamat pagi Ibu Nuraini Sulastri Iriani, SAB MBA, Staff Cost Control General Construction dan Special Project di PT Freeport. Selamat pagi Ibu Intan Justisia Rahma Lina, STMT, selaku Head of Pricing PT GED Lintas Indonesia. Dan saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, dosen jurusan teknik sipil, serta para peserta webinar pada pagi hari ini, baik di ruang Zoom meeting maupun dalam channel YouTube Teknologi Pertambangan Polinema. Saya ucapkan terima kasih atas antusias dan partisipasinya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Beberapa waktu yang lalu, tanggal 21 April merupakan hari yang cukup bersejarah bagi kita, kaum wanita, di mana pada tanggal tersebut telah lahir sosok wanita tangguh yang memperjuangkan hak-hak wanita agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan beliau adalah Ibu R.A. Kartini. Berkat perjuangan beliau, kaum wanita pada saat ini dapat memperoleh kesetaraan hak dengan kaum pria dalam memperoleh pendidikan, keadilan, serta berpartisipasi dalam membangun bangsa Indonesia. Dan sesuai dengan tema webinar kita pada pagi hari ini, yaitu Women and Mining, yang merupakan salah satu wujud dari hasil perjuangan beliau, Ibu R.A. Kartini, bahwa kaum wanita dapat menunjukkan eksistensinya dalam industri pertambangan. Perkenalkan, saya Diana Imawati Pradani. Pada kesempatan pagi hari ini, saya bertugas selaku moderator dalam acara webinar kali ini. Di tengah kita telah hadir sosok Kartini muda yang akan membagikan ilmu, pengalaman, serta motivasi kepada kita tentang bagaimana peranan wanita dalam industri pertambangan. Beliau adalah Ibu Nuraini dan Ibu Anissa Intan. Selamat pagi Ibu Nuraini, Ibu Anissa. Selamat pagi Mbak Diana. Selamat pagi Bu. Baik, bagi peserta yang nantinya ingin mengajukan pertanyaan kepada para pemateri, dapat menuliskan pertanyaannya di fitur ruang Zoom, di fitur chat di ruang Zoom meeting dan kolom live chat di channel YouTube. Oke, baik, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya akan membacakan profil singkat dari pemateri pertama kita. Pertama adalah beliau merupakan salah satu putri terbaik dari Papua yang telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di jurusan administrasi bisnis di Universitas Telkom Bandung. Kemudian melanjutkan pendidikan magisternya di Institut Teknologi Bandung pada jurusan yang sama yaitu administrasi bisnis. Dan beliau memulai karir di PT Bank UOB Indonesia sebagai marketing, kemudian menjadi seorang surveyor di Leut Business DNA Maker, dan saat ini beliau merupakan Staff Cost Control General Construction dan Special Project di PT Freeport Indonesia. Beliau adalah Ibu Nuraini Sulasti Iriani. Selamat pagi Bu, gimana kabarnya? Baik, selamat pagi Mbak Diana, alhamdulillah kabar baik. Ya, sudah siap ya Bu ya, untuk ya. Sharing session pagi hari ini ya, untuk baik, membagi baik. Pengalamannya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Nuraini untuk memaparkan materinya dengan estimasi waktu kurang lebih 20 menit. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diana. Selamat pagi semuanya.
Sebelum saya memulai materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Malang yang sudah mengundang saya untuk menjadi pemateri di webinar hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Rati Indri, Bapak Dr. Sumardi, Bapak Agus Wardono, kemudian Bapak-Ibu dosen teknik sipil, dan seluruh peserta yang ikut hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Nah, saya langsung saja ingin untuk sharing. Oke, materi untuk pada pagi hari ini. Sebentar. Apakah materinya sudah terlihat di layar? Sudah, Bu Nur. Oh ya. Oke. Oke. Hari ini saya mendapatkan kesempatan, ya, saya diundang oleh salah satu teman saya yang kebetulan dosen juga di Politeknik Negeri Malang, di mana kita baru saja memperingati Hari Kartini, ya. Jadi hari ini saya ingin sedikit sharing-sharing aja sih sama teman-teman semua bagaimana pengalaman saya selama bekerja di industri pertambangan selama kurang lebih 3 tahun. Nah, sedikit saja sebelum saya masuk ke dalam materi, saya ingin menjelaskan background pekerjaan saya. Di sini saya masuk sebagai PTFI kontraktor, ya. Walaupun tidak PTFI-nya langsung, namun saya mensupport langsung di divisi PTFI itu sendiri. Kebetulan servis yang kami jalankan, yang saya kerja di sini adalah general construction dan special project. Jadi khusus konstruksi, kita mensupport semua divisi-divisi yang membutuhkan jasa yang berhubungan dengan konstruksi. Nah, sebelum saya menjabat yang sekarang, saya punya pengalaman juga sebelumnya di safety admin, ya, she representative officer, di mana di sini juga saya kurang lebih bagaimana caranya supaya saya mengurangi, supaya tidak terjadinya kondisi tidak aman di lapangan, kurang lebih seperti itu, dan menjalankan, membantu PT Freeport untuk menjalankan program K3 yang sudah ada, seperti itu kurang lebih. Kemudian setelah 6 bulan saya menjabat di safety officer ini, saya naik ke staff admin cost control project. Nah, kurang lebih di sini sesuai background saya, yaitu bisnis, saya diberi kesempatan untuk di sini tugas saya kurang lebih adalah untuk mengontrol semua proyek-proyek yang berjalan, baik itu infrastruktur maupun konstruksi yang ada di Departemen PTFI, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin sharing sedikit aja mengenai topik Women in Mining ini, ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kerap kali kita ini masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan baik secara internal maupun eksternal gitu. Dan sesuai tema hari ini, yaitu Women in Mining, di mana saat ini pun, hari ini pun, detik ini pun, terkadang kita masih dihadapkan dengan masalah yang kurang lebih sama dihadapi oleh Ibu Kartini sebelumnya, ya, yaitu kesetaraan gender, ya. Di mana di pertambangan sendiri pun kerap kali wanita itu masih dianggap sebagai sosok yang lemah, ya, lemah lembut, ya, menggunakan emosinya seperti itu. Nah, tambang juga selalu dikonotasikan sebagai tempat kerja laki-laki, ya, yang identik dengan maskulinitas, ya, yang identik dengan secara alamiah memang pertambangan ini tuh cocoknya untuk laki-laki, ya, yang dimana mereka itu sebagai sosok yang kuat, gagah, dan rasional. Namun bukan berarti kita sebagai wanita tidak dapat bekerja di industri pertambangan tersebut. Nah, oleh karena itu, di sini saya ingin menjelaskan sedikit pemahaman menurut saya apa itu woman in mining, peran wanita yang bekerja di industri pertambangan, ya. Menurut saya itu adalah wanita yang bekerja secara langsung di bidang industri pertambangan itu sendiri, ya. Baik dia yang bekerja di lapangannya langsung, yang terjun di entah itu dia sebagai operator, ya, ataupun yang seperti saya saat ini, yaitu support di office, seperti itu.
selama dia bekerja di kontrak karya yang berhubungan dengan pertambangan, industri pertambangan, dia berarti wanita yang tergolong bekerja di industri pertambangan seperti itu. Namun kerap kali kita tuh masih saja dihadapkan dengan beberapa isu-isu yang ketika kita bekerja di pertambangan, karena kita wanita, kita kaum minoritas, kita dihadapkan. Saya melihat sampai detik ini isu-isu itu masih ada. Nah, di sini saya akan membahas tiga isu yang kerap secara umum masih muncul ya, kurang lebih seperti itu. Yang pertama di sini adalah seksisme atau ageism jadi penyebabnya. Nah, di sini kemarin saya juga sempat baca-baca ya dari lembaga Business Campaign for Older Workers yang menyebutkan bahwa seksisme ini, ageism ini adalah penyebab di mana penempatan wanita hanya dipekerjakan selama dia menarik dan terpenting masih muda seperti itu. Jadi terkadang perusahaan itu mau memilih wanita yang mungkin gampang untuk diatur seperti itu. Mereka mungkin juga mungkin lihat fisik ya, apakah dia menarik atau tidak seperti itu. Padahal seharusnya sebuah perusahaan sudah tidak melihat hal itu lagi. Dan yang terpenting masih muda. Nah, masih muda di sini dalam arti apakah dia sudah berkeluarga atau belum, atau mungkin dia sudah matang ya, dia usia mungkin direkrut 35 tahun ke atas seperti itu. Nah, di sini saya melihat bahwa saya pun bahkan pernah mendengar cerita-cerita dari teman-teman sekalian, bahwa teman-teman saya yang di PTV ini, bahwa mereka ketika interview pun kerap kali dua hal ini masih dipertanyakan seperti itu. Kerap kali mereka menanyakan apakah anda sudah punya pasangan seperti itu. Nah, terkadang kita yang diinterview juga kan bingung ya, wah kok tiba-tiba ada pertanyaan seperti ini gitu. Nah, ketika kita menjawab kita sudah punya pasangan, pertanyaan itu akan berlanjut lagi seperti apakah anda akan sudah ada rencana untuk menikah seperti itu. Padahal menurut saya pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh tidak perlu dilontarkan ketika interview ya, karena itu seakan-akan memojokkan kita gitu, seakan-akan kita diberi pilihan apakah kita ingin lanjut, apakah kita ingin berkarir atau kita diam saja di rumah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di sini saya juga melihat perempuan itu sering ditertinggirkan ya, di mana dalam hal ini. Nah, sebelum masuk ke sini saya mau share sedikit juga bahwa berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik ya, khusus tahun 2017, di mana itu di sektor pertambangan sendiri ya, hasil presentasi menyebutkan bahwa pertambangan sendiri untuk wanita yang bekerja di bidang pertambangan itu hanya 115.000 saja dibandingkan laki-laki, yaitu sekitar 1,28 juta. Nah, dari sini kita melihat bahwa presentasi wanita yang bekerja di industri pertambangan itu 1:5, sangat sedikit ya. Nah, dari sini juga makanya saya juga sempat baca-baca mengenai laporan dari ILO ya, International Labour Organization ya, di mana mereka mencatat bahwa selain perekrutan yang jauh berbeda, kesenjangan itu bukan hanya masalah perekrutan saja yang tadi yang saya jelaskan yang menjadi masalah, namun masalah kesenjangan upah ya, itu juga sangat sangat jauh berbeda seperti itu. Wanita itu hanya menerima 23% dibandingkan lelaki yang 77%. Jadi padahal kalau mau dilihat kita pun juga punya background pendidikan yang tinggi juga, seharusnya kita di-treat sama seperti para lelaki yang bekerja di bidang industri pertambangan ini. Nah, di PT Freeport Indonesia sendiri saya melihat alhamdulillah isu ini tidak berlaku ya, mereka tetap menghargai background pendidikan kita, kompetensi yang kita miliki seperti apa, skill dan kompetensi yang kita punya seperti apa. Jadi upah yang kita miliki itu dihargai sesuai dengan pendidikan yang kita miliki seperti itu. Jadi saya menyarankan teman-teman perempuan semuanya, jangan pernah takut untuk sekolah setinggi-tingginya seperti itu. Nah, yang terakhir ini juga yang kerap
dan ini masih terjadi ya di FI juga, bahwa hanya 20% perempuan di middle management dengan posisi CEO. Di sini sendiri itu kalau bisa dihitung jari ya, ya yang memiliki apa posisi tinggi seperti itu. Nah, tapi kalau di departemen saya sendiri, atasan manajer saya itu perempuan. Seperti itu. Cuma kita juga jarang ya melihat adanya perempuan di yang memimpin ya di apalagi di sektor industri pertambangan seperti itu. Nah, lanjut ke nah, tadi kita sudah membahas isu-isu yang tetap terjadi ya di industri pertambangan. Nah, apa sih tantangan kita wanita ini sebagai wanita bekerja di tempat kerja khususnya industri pertambangan ya. Nah, di sini saya akan coba membahas berdasarkan experience saya. Yang pertama adalah memiliki peran ganda. Nah, peran ganda di sini terkadang kita tuh dihadapkan dalam dua posisi berbeda ya, apakah kita antara kodrat kita sebagai wanita sama aktualisasi diri kita gitu. Maksudnya di sini adalah terkadang kita itu dikasih dua pilihan gitu, apakah kita ingin meningkatkan apa mengembangkan diri kita untuk tetap berkarir ya, ataukah ya kita di rumah saja mengurus keluarga dan mengurus anak seperti itu. Nah, bagi saya balik lagi memang itu adalah pilihan, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjalani keduanya ya. Dan apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali wanita hebat yang tetap bekerja dan berkarir di luar sana, tapi dia tetap juga bertanggung jawab sebagai ibu, sebagai istri ya, sebagai karyawan di tempat dia bekerja. Nah, kemudian saya juga kadang merasa bahwa kita sebagai wanita itu terbatas untuk berkembang ya, karena mentang-mentang kita ini wanita ya yang dianggap lemah atau lemah lembut gitu ya, dan menggunakan emosional kita, jadi kita itu tidak terlalu sering dilibatkan seperti itu. Terkadang lelaki itu menganggap bahwa ketika kita memimpin, mereka merasa bahwa pekerjaan mereka tuh diambil seperti itu. Padahal sebenarnya kita juga bisa memimpin seperti lelaki, seperti para lelaki lainnya yang punya jabatan seperti itu. Nah, oleh karena itu muncullah kita dipandang rendah ya. Maksudnya dipandang rendah dalam arti ini karena sesuatu pekerjaan kita dianggap kita nggak mampu, kita nggak capable untuk sebuah posisi seperti itu. Dan tantangannya di sini adalah ya kita harus terus apa ya mengembangkan diri kita supaya jangan sampai mereka menganggap bahwa karena kita perempuan, mereka menganggap kita terbatas, dan mereka memanfaatkan posisi itu untuk ya kita ditindas gitu, kita dipandang rendah seperti itu. Nah, itu yang menurut saya tantangan yang kita sebagai wanita di sini tuh harus bisa aktualisasi diri bahwa kita juga mampu seperti itu untuk bisa berada dan bekerja di industri pertambangan seperti itu. Dan selanjutnya, nah ini juga yang adanya stigma negatif ya. Nah, kerap kali itu kita dijadikan perbandingan ya sama laki-laki, di mana mereka kadang melihat sosok laki-laki itu sosok yang bisa secara bebas berkarir ya, maksudnya terlibat dalam pekerjaan apapun itu seperti itu. Nah, stigma-stigma negatif ini yang menurut saya adalah kita walaupun sebagai wanita juga tidak ada keterbatasan ya untuk tetap berkarir, kemudian untuk memiliki pendidikan setinggi-tingginya ya, kita juga bisa menjadi pemimpin seperti itu. Nah, terakhir adalah pelecehan seksual. Nah, karena kita minoritas ya perempuan, dan kita tahu di industri pertambangan itu mayoritas laki-laki ya. Kerap ya karena kita minoritas ya, jadi terkadang lelaki itu menginginkan kita itu bisa melakukan hal seperti yang mereka lakukan gitu ya, walaupun terkadang sebagai apa terkadang laki-laki itu juga kadang lupa ya mentreat kita sebagai wanita gitu. Maksudnya dia ingin ya, kita sama aja gitu. Nah, maksud saya di sini adalah ya contoh-contoh yang pelecehan seksual ini, mereka karena kita minoritas, kita sendiri ya, mereka bisa seenaknya saja memperlakukan kita baik itu secara verbal maupun fisik ya seperti itu.
di PT Freeport Indonesia sendiri itu sudah ada aturan-aturan yang yang mengatur ya mengenai pelecehan seksual ini diatur dalam PHI dan PKD, di mana apabila laki-laki bertindak tidak senonoh ke wanita, kita bisa melaporkan ke departemen khusus yang mengatur tentang pelecehan seksual ini, IR atau disebut dengan industrial relationship, di mana di PT Freeport ini banyak sekali tindakan pelecehan seksual yang biasanya itu mereka suka congkel, suka colek ya, colek-colek, atau misalnya mereka memanggil kita dengan sebutan-sebutan yang tidak senonoh, itu tuh banyak sekali terjadi. Nah, di PT Freeport Indonesia sendiri juga sudah menegaskan ke mereka terdapat tindakan disiplin apabila mereka melakukan pelecehan seksual ini ya, mulai dari warning 2, 3 dan langsung di PHK, dan ini akan sangat berpengaruh kepada performa kerja mereka ya, terutama ke compensation dan benefit mereka seperti itu. Nah, karena dari tantangan-tantangan inilah, oleh karena itu muncullah pertanyaan, apa ya yang bisa kita lakukan supaya kita, dari isu dan tantangan yang ada, kita bisa tetap survive nih, di industri pertambangan gitu ya. Nah, ini ada sedikit juga dari saya ya, yang saya alami, ada tiga hal. Yang pertama, kita harus build our mindset ya, di mana kita tahu kita di sini kaum minoritas, tapi bukan berarti kita jangan takut gagal dan jangan, pokoknya kita harus tangguh gitu. Maksudnya kita juga harus percaya akan kemampuan diri kita. Kita tidak mau direndahkan oleh sebelah mata oleh lelaki ya. Kita tidak mau diremehkan oleh lelaki ya. Jadi kita sebagai wanita, kita harus punya mental yang kuat seperti itu. Baik nantinya kita bekerja di lapangan secara langsung maupun di office seperti itu. Dan kemudian kita harus punya self confidence ya, kepercayaan diri seperti itu. Kita harus yakin bahwa kalau laki bisa, kita juga bisa seperti itu. Ya, toh balik lagi dari kualifikasi dari pekerjaan itu sendiri ya, disesuaikan. Dan sebagai wanita karir, kita harus mampu memegang kendali atas profesionalitas yang dijalankan ya. Dan harus bisa mengeksplor diri ya, dengan jelas apa yang kita inginkan, apa yang kita komunikasikan seperti itu. Dan kita juga harus mampu untuk menyampaikan pendapat kita dari sudut pandang wanita yang bekerja di industri pertambangan seperti itu. Dan yang terakhir adalah self-development ya, di mana di sini kita harus tetap dan selalu terus-menerus mengembangkan diri kita supaya ya kita tidak tertinggal dari kaum lelaki ya, seperti itu. Di mana PT Freeport Indonesia sendiri juga memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk selalu ikut pengembangan diri melalui training-training ya, training kemudian baik itu training yang wajib ya secara safety maupun dari pekerjaan dia sendiri seperti itu. Nah, di sini kita juga harus selalu mengembangkan soft skill ya, dan hard skill kita yang akan terus-menerus bertambah seiring kebutuhan dari pekerjaan yang kita lakukan seperti itu. Jadi tiga hal ini harus kita yang harus kita pegang teguh lah istilahnya seperti itu. Nah, kemudian saya cuma ingin mengingatkan aja ada lima hak wanita yang perlu kita ingat ya. Pertama, kita punya hak dalam ketenagakerjaan, di mana kita berhak untuk memiliki kesempatan bekerja dengan laki-laki maupun itu baik itu hak untuk menerima tunjangan upah ya, selama itu hak kita ya, kita berhak memilikinya ya, termasuk kalau dalam pekerjaan ini, kalau perempuan itu kan ada masa cuti ya, masa cuti melahirkan maksudnya, melahirkan. Nah, dan kita sebagai wanita ya harus tetap dibayar ya, walaupun kita mengambilkan cuti melahirkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada hak dalam kesehatan. Nah, dan dalam kesehatan ini maksudnya kita berhak memiliki pelayanan kesehatan, dan di mana kalau dari negara sendiri ini kan kita diberi khusus pelayanan kayak KB ya, KB kemudian kehamilan, kemudian persalinan, kemudian ada juga pasca persalinan seperti itu.
Nah, kemudian hak dalam pendidikan ya, di mana kita sebagai wanita ini harus ya seperti salah satu poin perjuangan RA Kartini ini ya, kita berhak mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya mulai dari tingkat dasar hingga universitas ya, dan kita tuh harus ada penghapusan pemikiran stereotip ya mengenai kontrak wanita yang hanya untuk melahirkan saja dan mengurus rumahnya, itu sudah tidak berlaku di era zaman sekarang ini. Jadi kita harus kalau bisa sekolah setinggi-tingginya, termasuk kesempatan untuk mendapatkan beasiswa seperti itu. Nah, kemudian ada juga hak dalam keluarga dan pendidikan. Nah, walaupun kita di HKPN yang sebelumnya, kita juga sebagai perempuan harus tetap ingat ya, harus tetap ingat kita punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan, di mana kita harus selalu mengkomunikasikan dengan suami kita bahwa dalam baik itu dalam pekerjaan ya, maksudnya mereka memberi izin untuk memberikan kita tetap berkarir seperti itu. Nah, perempuan juga punya hak untuk memilih suaminya secara bebas ya, maksudnya tidak ada perkawinan paksa di era zaman seperti ini. Nah, kemudian perkawinan yang dilakukan juga itu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak seperti itu, maksudnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah hak dalam kehidupan politik dan publik. Nah, maksudnya di sini adalah setiap perempuan itu juga berhak untuk memilih dan dipilih seperti itu. Ya, baik itu dalam kesempatan untuk berpartisipasi di dalam politik maupun publik. Nah, selanjutnya ini saya pengen share sedikit aja mengenai apa sih kemampuan yang bisa kita, kalau misalnya di mining itu kita punya capability apa nih sebagai perempuan kerja di mining ya. Nah, ini saya share yang saya dapatkan di PT FI ya. Di sini ada beberapa. Maaf. Ya, pertama ada kita bisa menjadi safety ya, she representation officer, kita juga bisa menjadi cost control seperti yang saya buluti sekarang. Kemudian kita bisa menjadi pengawas ya, field engineering. Kemudian kita bisa jadi geoscience atau geologis ya. Kemudian kita juga bisa menjadi supply chain management, di mana kita mengatur pasokan barang yang masuk dan keluar. Kemudian kita juga bisa menjadi quality control. Kemudian kita juga bisa menjadi manager ya, pemimpin senior manager. Kemudian kita juga bisa jadi accounting ya, finance, di bidang finance. Kemudian wanita juga bisa jadi IT development yang mengatur database dan helpdesk kalau di Freeport Indonesia sendiri. Kemudian jangan salah, di Freeport Indonesia sendiri itu juga ada operator heavy equipment ya, like dump truck, forklift, minigum. Jadi kalau di sini itu sekarang kan kita tambang itu area bawah tanah ya, underground sebetulnya. Nah, di situ justru banyak engineering wanita ya. Nah, di mana sekarang sudah dikembangkan dengan menggunakan alat minigun tersebut ya, di mana dia berada di suatu ruangan pendingin dan dia menggerakkan mesinnya. Jadi sebenarnya bukan kitanya yang pakai alat equipment ya, tapi kita pakai mesin seperti itu, dan itu kebanyakan wanita, hampir ya mungkin perbandingannya 3:5 lah ya untuk wanita yang bekerja untuk mengoperasikan operator tersebut seperti itu. Nah, kemudian juga kita juga bisa jadi operator light vehicle ya, kendaraan kecil yang digunakan di industri pertambangan ya, karena kan kendaraan-kendaraan ini kan juga tidak sembarangan ya seperti itu. Kemudian kita juga bisa jadi surveyor topografi, dan kita juga bisa menjadi engineer design seperti itu. Nah, sedikit saja saya juga ingin share ke teman-teman semua kalau di PT FI juga tetap menghargai hari tetap ini ya, tetap merayakan lah istilahnya Kartini di tambang PT FI. Nah, di sini saya mau share ada beberapa wanita Kartini PT FI yang yang bisa dijadikan contoh lah, dan bisa dijadikan panutan sama teman-teman semua. Di sini saya share secara singkat aja. Di sini ada namanya Mbak Anggi ya, dia
berprofesi sebagai quality compliance di Departemen Facility and Town Management, di mana dia tugasnya sebagai pengelolaan air limbah, di mana Mbak Anggi ini bekerja bersama Public Health atau Rumah Air Control, di mana dia memastikan kualitas air minum untuk kebutuhan konsumsi di area Freeport Indonesia. Kemudian di sini juga ada Mbak Rosalia, ya. Mbak Rosalia ini berprofesi sebagai career management, di mana dia ini mendapatkan kesempatan beasiswa dari Australian Development Scholarship berpendidikan master di education di Monash University. Nah, di mana Freeport Indonesia sangat mendukung gender equality dengan memberikan kesempatan bagi karyawan, ya, untuk menyampaikan gagasan ide sehingga perempuan pun dapat lebih berperan aktif dan berkontribusi tanpa adanya gender discrimination seperti itu. Nah, terakhir Putri Papua yaitu Mbak Natalia. Ya, di mana di sini dia kesehariannya menjadi safety, dia terjun langsung ke lapangan, dia membuat laporan safety, dia monitoring di underground, kemudian dia juga memberikan dukungan kepada kepada para karyawan yang bekerja di underground. Kemudian dia juga, ya, sama halnya lah seperti Mbak Anggi dan Mbak Rosalia ini, dia mendapatkan kesempatan untuk bisa sekolah di luar negeri juga seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya mau share sedikit kegiatan apa saja yang ada, ya, di PTFI di hari Kartini. Nah, di sini tuh kita biasanya karena kita baru selesai dari pandemi, jadi kegiatannya tidak terlalu banyak. Di sini kegiatannya seperti ada sport day, ya, sport olahraga bersama, kita kumpul. Kemudian kita juga sempat melakukan seminar juga mengenai Kartini. Terus kita juga pawai, ya, menggunakan kebaya, baju adat, dan keliling di sekitar area job site seperti itu. Nah, kemudian di sini saya juga menunjukin ke teman-teman semua peran wanita di tambang PTFI itu seperti apa. Nah, di sini, nah, di gambar pertama ini ada Ibu Nina. Ibu Nina ini levelnya level 3 kalau nggak salah, dia sebagai superintendent, ya, superintendent, di mana dia ini sebagai underground mine geoteknya, geotek yang tadi geoscience yang tadi saya sebutkan, bahwa dia itu tugasnya adalah memimpin kegiatan operasional harian dan memastikan para engineering geoteknologi dan geofisika menjalankan aspek-aspek keselamatan dan aspek teknis dalam pemantauan di area industri pertambangan. Nah, di sini beliau kalau nggak salah ini lagi audit, kalau nggak salah ada kunjungan dari luar, dan dia yang memimpin prosesi tersebut seperti itu. Nah, kemudian di sini juga teman saya sendiri yang perempuan, Ibu Keisha, di mana dia turut ikut terjun inspeksi ke lapangan bersama para lelaki, ya, engineering lainnya, engineering design, di mana dia tugasnya di sini drafter, ya, mengawasi pembangunan konstruksi di lapangan, kemudian dia mengontrol pengawasan, ya, eksekusi di lapangan seperti apa. Nah, kemudian di sini juga teman saya sendiri, Ibu Melisa, di mana dia sebagai operator LV, ya, jadi di sini mobil kendaraan ringan lah seperti itu, khusus di area tambang. Dia yang maksudnya walaupun supir itu nggak hanya harus laki-laki, gitu, perempuan pun bisa seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang tadi saya ceritakan, yang di Migem itu, di mana dulu itu kalau nggak salah sekitar 75 orang atau lebih, ya. Saya rasa sih sekarang jauh lebih banyak lah di area tambang Grasberg ini, bawa tanah, bawa mereka itu menggunakan alat kontrol khusus Migem ini, khusus di area pendinginan ruangan, ya. Jadi mereka inilah yang mengoperasikan pertambangan di bawah tanah. Jadi mereka mengontrolnya dari ruangan, nggak langsung seperti itu. Dan ini mayoritas dipimpin oleh wanita, ya, kebanyakan. Dan mereka juga digaji sama dengan pria dan sudah diakui juga oleh superintendent yang bertanggung jawab di situ, ya. Dan mereka terbukti tingkat produktivitasnya bekerja dengan sangat baik seperti itu.
Nah, kemudian di sini saya juga ingin cerita aja fasilitas apa sih yang PT FI berikan untuk para wanita ya, untuk menunjang atau membantu atau intinya gimana fasilitas apa yang sudah diberikan seperti itu untuk membangun para wanita yang bekerja di industri pertambangan ya. Nah, yang pertama di sini tersedianya lapangan sepak bola. Walaupun di sini lapangan sepak bola untuk lelaki, tapi kita juga bisa gunakan lapangan ini untuk seperti mungkin lari-lari pagi ya, lari santai di pinggir lapangan seperti itu. Kemudian juga terdapat mess hall atau kantin khusus perempuan ya, baik dia mau staff, non staff, semuanya diberikan yang sama, yang bersih, yang makanannya layak makan ya, yang gizinya juga diperhatikan seperti itu. Kemudian juga ada arena olahraga ya, bulu tangkis, bola basket, squash, volley, tenis, gimana bisa digunakan juga untuk wanita seperti itu. Kemudian juga ada tempat gym ya, kalau misalnya mungkin treadmill seperti itu juga disediakan. Dan kemudian ada juga area untuk melepas penat ya, bisa ingin main game bersama teman ya. Kemudian ada juga perpustakaan, kita bisa baca buku dan meminjam buku ya, membawa itu misalnya kembali ke kamar kita, kita difasilitasi. Kemudian juga kita dikasih bioskop, walaupun tidak se-update di ibu kota, tapi euforia kita menonton bioskop itu masih bisa kita rasakan lah di area tambang seperti itu. Kemudian ada juga fasilitas ruang karaoke ya dan bermusik kalau misalnya kita ingin melepas penat bersama teman-teman. Kemudian juga ada akses kolam renang, cuma karena saat ini pandemi jadi sementara kolam renang ini ditutup. Kemudian yang tidak lagi kita bukan adalah simulator untuk latihan operasi yang alat berat bawah tanah. Jadi para wanita di sini kalau misalnya ingin meningkatkanlah skillnya lagi, mereka bisa coba di simulator seperti itu. Nah, itu aja sih materi dari saya. Semoga teman-teman semua dapat memahami ya dan mengambil manfaat dari pembahasan hari ini. Intinya sih kita sebagai wanita harus tetap melanjutkan perjuangan yang diperjuangkan oleh Kartini sebagai emansipasi wanita, di mana perjuangan Kartini sendiri kan melawan diskriminasi ya, mendorong perempuan saat ini untuk berani melawan stereotip perempuan yang ujung-ujungnya di rumah aja gitu. Kita harus bisa dan terus bermimpi dan terus meningkatkan kualitas hidup kita sebagai perempuan, bahwa kita tuh mampu melakukan apa saja yang seperti laki-laki lakukan. Seperti itu. Sekian materi saya kembalikan ke Mbak Diana. Ya. Baik, terima kasih Bu Nur Aini atas pemaparannya, sangat menarik ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, walaupun di industri pertambangan yang mayoritas kaum pria ya, jadi ternyata di PT Freeport sendiri kita bisa lihat dari pemaparan Bu Nur Aini bahwa perempuan pun bisa menepati posisi-posisi penting ya Bu Nur Aini ya. Betul. Tidak kalah dengan kaum pria gitu. Jadi semoga bisa menjadi motivasi bagi kita kaum wanita agar terus dapat menggapai mimpi, mengembangkan karir terutama di industri mining. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari pemateri kedua. Sebelumnya juga saya akan membacakan profil singkat dari beliau. Jadi beliau merupakan salah satu lulusan terbaik dari program S1 dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang, dan kemudian beliau melanjutkan pendidikan magisternya pada jurusan Rekayasa Pertambangan di Institut Teknologi Bandung. Perjalanan karir beliau dimulai dari mining engineer di Samsung Singapura dan kemudian menjadi mining engineer di PT Tis Contractor Indonesia. Dan saat ini beliau merupakan head of pricing di PT JD Lintas Indonesia. Beliau adalah Ibu Anissa Intan Justisia Rahmalina. Selamat pagi Ibu Anissa. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Diana. Salam kenal ya Bu Anissa ya. Mbak. Sudah siap ya Bu Anissa untuk memberikan pengalaman dan motivasi kepada kitanya? Sudah.
Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Anissa untuk pemaparan materinya sama dengan Bu Nur Aini, kurang lebih estimasi waktu yang diberikan adalah 20 menit ya, Bu Anissa ya. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Malang mengundang saya sebagai pemateri di seminar pertambangan Women in Mining. Salam hormat untuk dosen-dosen di Politeknik Negeri Malang dan para peserta yang hadir pada seminar ini. Lalu terima kasih juga untuk Mbak Diana sebagai moderator. Salam hormat juga untuk Mbak Nuraini sebagai pemateri pertama. Oke, langsung aja. Mungkin di sini kita lebih ke sharing session ya. Jadi saya juga mau ketika nanti mungkin saya memaparkan materinya, ketika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Atau mungkin nanti saya kembalikan kepada moderator bagaimana ritme dari sharing session kita. Oke, saya langsung share screen aja ya, teman-teman semua. Sebentar. Apakah screen-nya sudah terlihat? Masih loading, Bu. Sudah terlihat Bu Anissa, silakan dilanjutkan lagi. Mohon maaf, apakah sudah ya? Sudah Bu, sudah. Sudah terlihat ya teman-teman semua? Oke. Mungkin saya perkenalkan dulu background saya adalah mining engineer. Saya lulusan dari Universitas Negeri Padang dan melanjutkan studi saya di Institut Teknologi Bandung, mengambil bidang khusus mining, economic, dan policy. Jadi saya lebih ke financial mining ya, untuk bidang khusus perkuliahan saya. Background saya dulu setelah saya kuliah S1, saya bekerja sebagai mining engineer di salah satu perusahaan di Singapura, Sembuh Corporation. Lalu saya melanjutkan studi saya di Institut Teknologi Bandung, kemudian bekerja sebagai mining engineer di TIS Kontraktor Indonesia. Nah, lalu saya melanjutkan karir saya pindah ke Jakarta sebagai Head of Pricing di PT GED Lintas Indonesia. Ini merupakan subsidiary dari perusahaan Akulaku, di mana saya sekarang bekerja di bidang supply chain dan logistik. Jadi untuk mungkin kenapa saya bisa di supply chain, saya nanti akan memaparkan di sini juga. Satu hal, saya ingin menjelaskan bahwasanya dulu saya ditis sebagai diversity dan inclusivity champion, di mana memang kita core dari pekerjaan saya salah satunya adalah untuk membangun culture di mana perempuan-perempuan bisa nyaman bekerja di pertambangan. Seperti itu. Jadi kita langsung aja. Nah, ini yang saya mau jelaskan bahwasanya men and women are not the same and it won't be the same, but that doesn't mean women should be treated fairly. Shouldn't be treated fairly. Jadi mungkin saya jelaskan dulu bahwasanya seminar ini walaupun berjudul Women in Mining, bukan berarti di sini hanya untuk perempuan saja, tapi juga buat teman-teman kita yang laki-laki, bahwasanya bagaimana cara kita men-treat teman-teman kita perempuan yang ada di tambang. Bagaimana kita memperlakukan teman-teman kita sebagai pekerja yang memang mungkin itu adalah peer kita, kolega kita bekerja. Bukan cuma bagaimana posisi seorang perempuan yang harus diminta untuk di-treat secara sama ketika ditambang. Jadi ini seminar berlaku secara umum, not only for women. Nah, di sini memang kita tahu bahwasannya perempuan dan laki-laki itu jelas berbeda dan gak akan pernah sama. Mungkin dalam hal emosional, dalam physical, itu benar-benar berbeda. Tapi untuk perlakuan sebagai human, harusnya antara perempuan dan laki-laki itu diperlakukan secara sama. Nah,
Women empowerment. Ketika kita berbicara women empowerment, last one decade orang-orang pada ngomong kalau misalnya di satu perusahaan kita lagi women empowerment, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis energi dan mineral. Kenapa? Karena memang proporsi perempuan di suatu perusahaan yang mungkin harus site based bukan city based itu lebih sedikit. Mengingat mungkin secara tanggung jawab, harus jauh dari keluarga, banyak hal-hal yang dalam artian di sini harus dikorbankan, itu menjadi pilihan yang mungkin sampai sekarang, sampai detik ini berat untuk seorang perempuan bekerja dalam lingkungan yang kita bilang bisa rough lah, tambang gitu. Saya mungkin di sini akan memaparkan pemaparan ini sebagai mining engineer. Juga saya di sini sebagai dosen ya di Padang, jadi saya point of view saya akan saya tegaskan bahwasanya di sini saya sebagai engineer yang memang saya berkuliah dari awal di program studi teknik pertambangan, mungkin seperti teman-teman di sini juga yang memang kuliahnya dari awal di program studi teknik pertambangan. Nah, women empowerment itu kalau kita berbicara tentang apa sih sebenarnya gitu. Di sini banyak terjadi misleading bahwasannya, oh perempuan punya hak yang setara, perempuan harus lebih kuat. Menurut saya di sini kita lebih mengkerucutkan bahwasannya di sini kita punya hak yang sama untuk ngambil keputusan, mengakses peluang yang tersedia dalam pendidikan, profesi, gaya hidup, dan berhak juga untuk menciptakan kita punya keberdayaan sendiri. Dalam artian di sini ketika mungkin orang-orang bilang perempuan jangan tinggi-tinggi deh kuliahnya. Why not gitu? Kita punya kesempatan yang sama, kita diberikan anugerah yang sama oleh Tuhan. Apa salahnya memang ketika kita mengambil pendidikan yang tinggi dan itu berdampak baik seperti yang dikatakan oleh Bu Nuraini tadi untuk self development, tidak ada salahnya. Itu salah satu dari woman empowerment. Nah, di sini woman empowerment itu adalah peningkatan status seorang perempuan yang mungkin dari pendidikan, kesadaran literasi, training-training, self-improvement, dan melengkapi kemungkinan-kemungkinan perempuan untuk bisa mengambil keputusan yang menentukan hidup yang impact-nya apa. Perempuan-perempuan ini bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, negara, dirinya sendiri, dan mungkin juga keluarganya. Nah, di sini juga dikatakan dari 3 poin yang saya paparkan, perempuan-perempuan itu berhak untuk menjadi pembuat keputusan, even dalam dirinya mereka sendiri ataupun dalam lingkungannya, which is lingkungan mungkin keluarga, lingkungan kerja, dan mungkin lebih luas lagi untuk bangsa dan negara, seperti itu. Nah, kita ngomong nih masalah perempuan di mining industry. Pada dasarnya kita sama-sama tahu dari zaman dulu bahwasanya mining itu adalah tempat di mana secara naturalnya yang bekerja itu adalah laki-laki gitu. Nah, lalu yang memang dibilang bahwasanya di sini itu unik. Dunia mining ini dibilang keras, berbahaya, resikonya tinggi, kotor gitu. Nah, jadi orang-orang berpikiran bahwasanya apakah sifat-sifat dari dunia mining sendiri itu cocok nggak dengan perempuan yang notabene orang yang lemah lembut, terus bersih, yang lebih mungkin playing safe, apakah itu cocok dengan karakter tambang sendiri gitu. Nah, pun dari beberapa studi sangat rendah jumlah perempuan yang bekerja di perusahaan tambang. Dan itu memang nyata. Saya pun sendiri yang sudah pernah sebagai praktisi di tambang merasakan bahwasannya perbandingan perempuan itu sangatlah sedikit. Mungkin teman-teman yang sebagai mahasiswa juga berasa bahwasannya di satu jurusannya perbandingan antara perempuan dan laki-laki itu lumayan besar ya gapnya. Bisa mungkin 1:5 atau 1:7 gitu. Dulu waktu saya kuliah, di antara 55 orang laki-laki, kami perempuan cuma ada 6.
Nah, ini yang seperti saya bilang, di university itu lebih banyak proporsinya laki-laki yang mengambil jurusan tambang. Katanya, ini dari penelitian ya, females tend to cry, kalau perempuan itu lebih gampang nangis daripada cowok gitu. Lebih cepat sakit, fisiknya tidak sekuat laki-laki. Di mana orang-orang berpikir bahwasanya ya tambang itu cocoknya untuk orang-orang yang mungkin fisiknya kuat, mentalnya kuat. Di situ secara natural terbentuk dunia tambang adalah dunia yang memang harusnya ditempatin oleh laki-laki, di mana mental dan fisik mereka lebih kuat untuk bekerja. Dan kita juga sama-sama tahu bahwasanya sebagai engineer, pekerjaan not only in the office, tapi kita harus ke lapangan, mungkin kita harus begadang, apalagi mungkin kalau sebagai mine plant, ya hidupnya dibagi dua gitu ketika di lapangan. Bekerja mungkin bisa full 14 jam sehari. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin for some people itu menjadi suatu tantangan. Masalahnya apa? Satu, mengimbangi gaya kerja dan pola komunikasi yang cenderung maskulin. Ketika kita benar-benar di lapangan, itu mungkin saya merasakan perbedaan bekerja ketika saya city base dan ketika saya bekerja di lapangan. Ketika kita engineer untuk ngomong sama orang produksi, atau orang produksi ngomong sama-sama orang produksi, itu gaya komunikasinya berbeda. Mereka lebih straight to the point, terkadang mungkin terdengar lebih kasar. Tapi hal-hal tersebut menjadi hal-hal yang memang biasa terjadi gitu di tambang gitu. Lalu stereotype yang saya jelaskan tadi, kalau perempuan itu lemah, terus tambang diasosiasikan sebagai dunia yang keras. Lalu yang ketiga, kayak perempuan tuh nggak bisa negosiasi dengan lingkungan kerja yang didominasi laki-laki. Dalam artian, saya sendiri merasakan ketika saya menjadi engineer dulunya, di mana ketika saya mengimplementasikan planning saya di lapangan, yang saya hadapin adalah operator, leading hand yang kebanyakan laki-laki. Tapi memang ada juga perempuan yang seperti diceritakan oleh Bu Nurani sebelumnya, memang juga banyak perempuan. Tapi orang-orang yang memang mentalnya terbentuk di lapangan, cenderung gaya komunikasinya lebih maskulin. Nah, terus apalagi problemnya? Keinginan untuk pekerjaan city base dalam artian kehidupan sosial yang lebih baik, bisa ketemu teman-teman gitu. Nah, sementara di tambang kita kerja di remote area, walaupun tadi seperti udah dijelaskan kayak fasilitasnya banyak banget, tapi tetap aja terasa berbeda antara kehidupan yang mungkin di kota dan kehidupan yang mungkin di site, di lapangan. Lalu jam kerja pun panjang. Jam kerja kita memang dulu waktu saya jadi engineer, jam kerja saya dari jam 6 pagi sampai ke jam 6 sore. Dan itu belum tentu juga di jam 6 sore saya udah bisa pulang gitu. Saya harus ke lapangan dulu, harus handover dulu sama operasional malam, dan itu bisa-bisa saya sampai jam 9 malam. Dan jam 4 pagi juga harus udah bangun, siap-siap, karena jam 6 pagi kita harus morning briefing. Nah, lalu tanggung jawab yang berat, lingkungan kerja yang berisiko, cedera juga akan lebih sering, karena memang kalau sebagai engineer kita ke lapangan, resikonya sangat besar sekali. Di situ kenapa dibikin juga safety regulation yang benar-benar ketat, sebenarnya adalah untuk meminimalisir resiko kerja yang berat. Nah, ada yang bilang juga lingkungan yang sulit bagi sifat-sifat wanita untuk berkembang dan hambatan promosi. Dalam artian, untuk meningkat menjadi let's say manager dengan tanggung jawab yang lebih berat, sangat banyak hal-hal yang memang menghambat, dalam artian stigma tadi bahwasanya perempuan adalah kaum yang katanya lemah. Nah, lalu kayak manager dan kolega yang butuh adaptasi dan toleransi di beberapa bidang gitu. Apalagi kalau misalnya di tambang yang memang kita tahu pendidikan itu tidak semuanya tinggi. Kita harus komunikasi mungkin dengan orang yang di lapangan, yang tingkat pendidikan dengan kita. Lalu toleransi dan adaptasi juga termasuk culture, karena memang di satu perusahaan tambang kita terdiri dari banyak sekali culture, bukan cuma orang Indonesia,
bukan cuma mungkin let's say oh suku ini, suku ini, suku ini, dan itu memang berbeda treatment gitu. Nah, ada lagi stigma bahwasanya oh perempuan itu harus jadi ibu. Dalam artian di sini memang banyak sekali kasus-kasus perempuan di tambang yang ketika sudah ingin menikah memilih resign dan alasannya menikah karena harus mengimbangi kehidupan antara rumah tangga dan keluarga, sementara ada tuntutan kerja harus bekerja di lapangan yang mungkin punya roster 28 hari kembali 14 hari dan itu menjadi satu pertimbangan yang cukup besar. Masalahnya terkadang di situ. Lalu ya pelecehan dan diskriminasi. Mungkin ketika kita berbicara pelecehan dan diskriminasi ini adalah hal-hal yang menjadi sudah lama menjadi momok. Kembali lagi, terkadang stigma perempuan-perempuan yang bekerja di tambang itu adalah perempuan-perempuan yang mungkin gampang didekati, bekerja di tambang agar bisa A, B, C, D, E, bisa katanya cari suami, gamblangnya seperti itu. Tapi padahal sebenarnya sangat banyak perempuan-perempuan yang bekerja di tambang sebagai aktualisasi diri dan memang mengimplementasikan ilmunya untuk membangun tambang tersebut gitu loh. Nah, di sini pun untuk pelecehan dan diskriminasi sangat banyak perusahaan dengan culture yang bagus sudah secara tegas untuk menindak ini. Lanjut. Ini penelitian dari McKinsey yang saya ambil bahwasanya career difference between men and women. Di mana ini untuk industri oil and gas yang mungkin berdekatan dengan industri mining, kita bisa lihat di titik yang hitam ini oil and gas. Nah, untuk woman yang bergerak di entry level rata-rata di umur 30 dan yang sampai ke sangat sedikit ya, persentasenya sangat low sekali di entry levelnya yang untuk masuk oil and gas pun di C levelnya sangat sedikit gitu. Kita bisa lihat contohnya yang F ini yang masuk di entry level sangat banyak persentasenya dan yang masuk untuk ke C level juga banyak itu di bidang kesehatan. Jadi kita bisa sangat lihat perbandingannya bahwasanya di sini sangat jauh persentase women yang bisa secara entry level masuk ke industri seperti ini bahkan sampai C level juga tidak banyak. Melihat ke diagram di sampingnya, kita bisa lihat bahwasanya semakin lama ke C level itu women semakin sedikit, perempuan itu semakin sedikit. Sangat berbeda sekali dengan laki-laki yang masuk ke C level itu akan jauh lebih banyak. Nah, eliminasi-eliminasi ini terjadi kebanyakan setelah saya baca penelitiannya dari problem-problem yang tadi. Seperti harus berumah tangga, harus memang berhenti berkarir dikarenakan lingkungannya tidak friendly untuk perempuan. Hal inilah yang banyak terjadi. Nah, kita lanjut. Pada dasarnya sebenarnya dari penelitian juga, karir dari seorang laki-laki dan karir dari seorang perempuan itu berbeda fasenya. Karir dari seorang laki-laki dari umur 20 tahun mungkin sampai di umur 75 tahun mostly itu grafiknya linear. Grafiknya linear dan ya memang peningkatannya sesuai dengan grafiknya, enggak ada fase turun gitu, enggak ada fasenya memang stabil. Lebih cenderung meningkat dari awal dia berkarir sampai mungkin masa pensiunnya. Nah, perbedaannya karir dari seorang woman itu terbagi menjadi 3 stage. Yang pertama, mungkin stage 1 itu ya ambisius. Dalam artian, mungkin umur 20, saya pun merasakan secara pribadi, wah, saya harus ini nih, sampai di umur 30 saya harus jadi manajer, saya harus punya prestasi A, B, C, D, E. Saya harus kerja di perusahaan yang besar, gitu kan. Nah, di stage 2, mostly dibilang orang-orang di sinilah karir ada yang turun, ada yang naik, tapi mostly dari penelitian itu mengalami penurunan di mana di situ kita harus memilih pilihan hidup, apakah harus berhenti, apakah harus pindah, apakah harus mungkin cari lingkungan yang lebih mild. Nah,
di lingkungan yang ketiga itu adalah lingkungan yang memang sudah self afirmasi. Di situ kita sudah jadi aktualisasi diri, udah mulai stabil. Mungkin di umur 60-70 ya rumah tangga sudah stabil, karir sudah stabil. Ya itu adalah fase aktualisasi diri. Nah, kalau kita berbicara suitable position for women who work in mining industry itu, saya berbicara dari ini ya, kita sebagai engineer, lulusan mining engineering, terus mau jadi apa sih gitu. Mostly orang-orang bilang lulusan mining engineering ya udah jadi mining engineer. Cuma masih banyak banget pilihan selain jadi mining engineer atau mine plant. Yang pertama ya pasti jadi mine plant. Yang kedua kita bisa jadi geologis, geotechnical, blasting, enviro, QA, QC gitu. Terus bisa jadi surveyor. Nah, bisa jadi mining consultant. Mining consultant juga nggak harus di lapangan. Kita masih bisa city base, terus di production, terus safety officer. Nah, cost control engineer. Cost control kan juga nggak harus di ini ya, nggak harus di lapangan. Bisa jadi business development juga. Nah, mungkin juga bisa jadi KTT. Ada beberapa teman saya perempuan yang memang sudah berhasil jadi KTT. Nah, tidak tertutup kemungkinan kita bisa masuk ke C-level gitu. CEO, COO, CIO, CFO dari suatu perusahaan mining as a mining engineer. Nah, bisa jadi juga jadi researcher atau jadi dosen. Itu juga bisa menjadi pilihan karir as a woman yang mungkin ngambil kuliah di mining engineering. Juga bisa jadi sales engineer. Nah, sangat banyak pilihan-pilihan tersebut. Saya bisa bercerita sekarang saya menjadi head of pricing bukan di perusahaan mining. Saya bekerja di perusahaan logistik sekarang. Dengan apa? Karena memang ilmu dari magister saya adalah mining economy, which is kita belajar tentang ekonomi makro, ekonomi mikro. Mungkin mata kuliahnya lebih bersifat ekonomi, tapi dengan contohnya implementasi di mining. Akan tetapi hal tersebut bisa saya implementasikan di industri lain. The main thing is, menurut saya, perkuliahan juga membentuk how to solve the problem, bagaimana kita untuk mengembangkan skill kita, dan pun ketika teman-teman, perempuan-perempuan di sini berpikir, wah, kalau jadi engineer susah nih, sangat banyak pilihan-pilihan yang berkaitan dengan mining industry yang mungkin ketika pengen kerja di city base, sangat banyak pilihan terbuka. Pun untuk kerja di lapangan, lebih terbuka lagi. Karena memang kita dibentuk secara profesional, bekerja di satu industri yang memang tidak semua orang dengan spesialisasi general bisa masuk as a mining engineer. Menurut saya, mining engineering itu adalah special skill untuk special industry, seperti itu. Nah, advice-nya, ya, working with men and they will act like men, gitu. Jangan take anything personal. Kalau kita take anything personal, itu akan susah buat kita. Itu bakal, kalau omongannya dulu saya di lapangan, ya ketika cowok ngomongnya mungkin nadanya agak tinggi, terus kita taking personal, ya bakal makan hati gitu. Bakal sedih gitu kan. Karena memang mungkin biasanya diomonginnya nadanya lebih lembut gitu. Pas di lapangan, saya dulu punya manajer, wah gini aja kamu gak bisa gitu. Kalau misalnya kita ngambil itu masuk dalam hati, it will impact to your career gitu. Nah, kita juga bisa challenge mereka. Dan jangan sedih bahwasanya kenyataan di lapangan, kadang-kadang laki-laki itu banyak yang bring you down dalam artian, wah lu perempuan gak usah bawa mobil deh, kamu gak cocok bawa LV, kita aja yang bawa. Padahal kita juga punya skill untuk itu. Kita juga punya permit untuk itu. Dan itu banyak terjadi. Yang kedua, ya keep learning, improve skill. Nah, yang lalu kita harus belajar untuk blend in. Kita dealing sama orang, di situ mungkin semua orang operator yang mungkin dia ngabisin waktunya seharian di lapangan, itu pasti capek, panas, dan mereka tuh kayak merasa mungkin masih belum terima untuk dipimpin oleh perempuan gitu. Nah,
itu yang terjadi kadang-kadang dan coba untuk blend in dengan mereka. Lalu ketemulah support system. Biasanya di lingkungan yang perempuannya lebih sedikit, mereka akan support each other. Kita bisa sharing experience, kita juga punya teman perempuan yang bisa saling menguatkan satu sama lain gitu. Dan biasanya pun sepengalaman saya, ditambah dengan perempuannya yang sedikit, para-para perempuan ini menjadi lebih kuat, saling menguatkan satu sama lain. Lalu yang selanjutnya, treat people well. Ya, itu udah sangat pasti, bukan cuma di tambang, dimanapun ya, treat people well, kamu pasti akan di-treat lebih baik lagi. Nah, lalu kamu di tambang itu untuk bekerja. You will not receive special treatment. Nah, justru dengan orang-orang yang, aduh, capek nih. Aduh, nggak ke lapangan deh, aku perempuan, aku nggak ke lapangan. Justru hal-hal tersebut yang bisa mendegradasi powernya seorang perempuan gitu loh. Bukan berarti kamu perempuan, kamu dapat dalam artian special treatment. Oh, jangan ya ke lapangan, saya aja laki-laki yang ke lapangan. Tidak begitu juga. Di mana kita meminta, kita punya hak yang sama untuk mengambil keputusan, berarti di situ juga kita punya tanggung jawab yang sama sebagai apa yang dilakukan. Nah, yang terakhir ya, get in there and give it a good go. Kita harus berani mencoba, tunjukkan yang terbaik. Ya, dari saya mungkin itu aja. Ini sumber-sumbernya mungkin nanti bisa dicek sendiri, saya akan share juga. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Oke, baik, terima kasih Ibu Anissa Intan ya. Mungkin saya manggilnya mungkin Bu Intan atau Bu Anissa nih. Intan ya, oke Bu Intan. Oke, baik, terima kasih Bu Intan atas materi dan pemaparannya ini cukup menarik juga ya gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebagai perempuan yang kita bisa ambil, apalagi tadi yang saya poin pentingnya adalah ketika mengambil keputusan ya, dalam kita di mining engineering, apalagi nih ya, dengan kita, timnya kita nih kebanyakan oleh kaum pria gitu ya. Apalagi itu yang juga pernah saya rasakan juga ketika sempat beberapa kali berkunjung atau site visit ya ke lapangan. Jadi kita perempuannya pun juga kadang untuk memberikan keputusan ini pun juga agak diragukan atau bisa nggak ya ini perempuan kayak gitu. Oke, jadi itu. Baik, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada para pemateri. Yang pertama mungkin akan saya bacakan dari ini dengan username-nya Selamat ya. Ini ditujukan untuk Bu Nur Aini. Jadi untuk Ibu Nur Aini, seberapa intenskah perempuan dilibatkan dalam pekerjaan tambang? Nah, Bu Nur Aini mungkin bisa memberikan tanggapan atau kita berdiskusi. Silakan. Oh, oke, okay. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Apa tadi, seberapa intens ya perempuan dilibatkan? Menurut saya sendiri merasakan ya mungkin tidak 100%, tapi sekitar 90% di PTFI sendiri wanita ini dilibatkan yang cukup intens. Di sini kalau bisa saya kasih contoh, misalnya sekitar 2 minggu yang lalu kita baru saja ada insiden yang potensial fatal risk ya, seperti itu. Nah, di mana di sini ketika ada insiden itu kan kita pasti akan membentuk tim investigasi seperti itu, dan perempuan pun di situ pasti dilibatkan, baik itu dia berperan sebagai safety atau dia berperan sebagai supervisor. Nah, itu salah satu contoh bahwa wanita dilibatkan ya cukup intens di pertambangan. Yang kedua juga yang seperti tadi saya sudah kasih contoh bahwa operator yang ada di underground itu yang mengoperasikan mini game, walaupun itu hampir sekitar 75% memang kebanyakan ya hampir wanita ya. Nah, itu juga salah satu bentuk bahwasannya PTFI bagaimana caranya untuk
tetap selalu melibatkan wanita. Nah, biasanya juga kalau saya sendiri di kantor saya, karena bidang saya konstruksi, di mana kita tuh punya program, ya, program yang secara keseluruhan diberikan sama setara, baik itu dilakukan oleh wanita dan yang laki-lakinya. Nah, contohnya itu seperti kita melakukan inspeksi terencana setiap 2 minggu sekali. Nah, kita ke proyek-proyek yang sedang kita kerjakan, dan di situ juga perempuan selalu diberikan diberikan goals yang sama. Misalnya sebulan kita harus setidaknya 3 kali melakukan kunjungan ke lapangan, dan itu baik perempuan maupun posisinya dia sebagai misalnya kayak saya cost control, safety, itu tetap sama jumlahnya, disamakan, disamaratakan seperti itu. Dan setelah itu kita juga terlibat dalam meeting coordination, kita membahas tentang hasil inspeksi yang kita dapatkan dari lapangan, kita bahas di meeting bersama para jajaran atasan, ya, baik itu manajer kita, kemudian kalau di sini tuh ada sebutannya superintendent kita, ya, baik itu dari konstruksi dan infrastruktur. Nah, di situ juga wanita tetap diberi kesempatan untuk membawakan materi hasil dari yang kita dapatkan di lapangan. Nah, selain itu juga di sini itu biasanya setiap ada yang melakukan audit, ya, ada audit baik itu bulanan, tahunan, dan di situ juga peran wanita tetap selalu ada seperti itu. Baik dia posisinya sebagai safety, ya, dan kemudian sebagai seperti saya juga, itu juga tetap dilibatkan walaupun mungkin tidak 100%, tapi tetap ada peran wanita di situ. Seperti itu sih. Jadi kurang lebih, ya, cukup intens lah untuk para wanita ini dilibatkan di bidang pertambangan. Seperti itu, Mbak. Semoga bisa menjawab, ya. Ya, baik, mungkin Bu Intan kan ada yang mau ditambahkan juga terkait intensitas keterlibatan perempuan gitu. Sebenarnya kalau untuk intensitas keterlibatan perempuan itu memang seperti yang dijelaskan oleh Bu Nuraini juga, ya. Di sini peran perempuan di tambang itu sebenarnya lebih banyak. Ini saya kasih contoh aja. Kita pasti tahu kita hidup di industri yang memang kayak dalam site, masalahnya banyak. Mostly hal-hal yang berkaitan dengan investigasi itu banyak loh melibatkan perempuan. Karena memang katanya dari penelitian juga, naluri perempuan, instingnya seorang perempuan itu lebih tajam daripada laki-laki. Itu contoh nyatanya aja intensnya perempuan dilibatkan dalam pekerjaan tambang. Contohnya lagi, ada penelitian yang mengatakan bahwasanya perempuan-perempuan yang menjadi operator itu lebih smooth dan jarang terjadi kerusakan alat. Karena memang caranya bekerja perempuan itu lebih stabil dibandingkan laki-laki. Seperti itu kurang lebih. Mungkin tambahan dari saya seperti itu aja mungkin, Mbak Diana. Ini sepertinya menyambung dengan pertanyaan berikutnya. Ini berikutnya untuk dari Irsanul Ihsan untuk Bu Nuraini. Ini mengapa di dunia tambang lebih banyak menggunakan wanita untuk mengoperasi atau operator unit dibandingkan laki-laki? Tadi mungkin Bu Intan sudah sedikit menyinggung, ya, ini mungkin bagaimana tanggapan Bu Nuraini kalau di Freeport seperti apa? Oh iya, kalau di Freeport sendiri kan yang melibatkan kayak seperti tadi, ya, pertanyaannya apakah operator yang lebih banyak wanita, ya. Nah, kalau di sini mungkin saya mengambil contoh seperti yang underground yang seperti tadi sudah saya mention, di mana lebih banyak wanita, karena memang PT Freeport itu memiliki tujuan gimana caranya sebanyak mungkin untuk melibatkan wanita gitu. Dan sejak tahun 2017 sendiri untuk pertama kalinya karyawan perempuan ini berhasil mendapatkan lisensi penuh untuk mengoperasikan salah satu peralatan berat sistem terkendali jarak jauh, ya, itu merupakan salah satu alat canggih lah yang pertama kali dibeli oleh PTF sendiri. Dan mereka pun juga terjun langsung ke dalam tambang, dan mereka menggunakan alat kontrolnya, ya. Maksudnya kenapa operator yang minigun ini harus wanita gitu. Nah, di sini sih supervisor dari superintendent yang terlibat itu mengatakan bahwa instead of mereka langsung terjun bekerja secara kasar ke dalam tambang itu, lebih baik mereka
menggunakan alat kontrol khusus itu minigame, jadi mereka tidak perlu melakukan pekerjaan secara kasar gitu. Jadi justru itu lebih baik lagi kan, kalau memang kita sudah dikasih apa, di provide dengan yang lebih baik kan, kenapa tidak seperti itu. Dan mereka juga menjalankan salah satu apa, peralatan yang tercanggih lah di dunia gitu, dan itu sudah terbukti mereka mampu melakukannya, dan itu juga tidak mempengaruhi produktivitas sedikit pun dari report gitu. Dan mereka juga ditreat, diberi gaji yang sesuai dan sama seperti laki-laki seperti itu. Dan PTFI selalu menekankan bahwa walaupun perusahaan tambang itu mayoritas laki-laki, tapi tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin di PTFI, dan sudah terbukti juga tingkat produktivitas ya sama dengan ketika laki-laki menjalankan seperti itu. Dan di sini saya juga apa mau share sedikit ya cerita dari teman-teman yang bahkan yang putri Papuanya ya, mereka justru ada salah satu operator yang tidak memiliki basic on tambang sama sekali, tetapi mereka di provide sama PTFI untuk melakukan lisensi ya, untuk melakukan license, training sehubungan dengan pekerjaan yang akan dia lakukan seperti itu. Dan justru mereka sangat senang karena operator laki-laki di sana pun juga turut membantu mereka seperti itu, bukan malah menganggap remeh mungkin atau menggampangkan mereka, tidak. Dan itu sudah terbukti dari pendapat dari teman-teman kita yang Papua, yang perempuan yang saat ini sudah mahir untuk menggunakan operator tersebut. Dan mereka juga membuktikan bahwa pekerjaan perempuan dapat dilakukan ya sama halnya seperti yang laki-laki lakukan sih, seperti itu Mbak. Jadi ya kalau memang banyaknya operator wanita, kalau saya kenapa tidak, kalau memang di provide dan didukung, bukankah itu lebih baik seperti itu sih. Semoga pertanyaannya menjawab. Baik, terima kasih Bu Nur Anya atas pertanyaannya. Mungkin dari peserta ada yang ingin menanyakan langsung, silahkan bisa mengaktifkan mode raise hand-nya. Mungkin Pak Joko, silakan. Oh iya, yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuraini dan Mbak Intan, saya selaku ya berperan sebagai pengajar juga di sini. Justru ada beberapa kekhawatiran ketika panjenengan menerangkan tentang hak keluarga dan pernikahan serta pelecehan seksual. Di mana-mana pun memang ini terjadi ya, memang terjadi. Walaupun tadi ada beberapa sanggahan betapa tegar Sri Kandi keduanya ini dengan tidak ada diskriminasi dan sebagainya, tetapi kenyataannya itu akan selalu terjadi, akan selalu terjadi ya. Jadi saya ingin menanyakan hal kedua tersebut agar anak-anak atau mahasiswa kami tidak ngeri. Kalau tadi paparan teori ya, tapi bagaimana dari pihak mahasiswi sendiri ya, naluri saya bagaimana kita mengagungkan seorang wanita ya, memang lebih baik sang imam ini mencukupilah kebutuhan itu. Kalau memang itu seperti penyelan berdua sebagai apa tadi, akunting atau drafter atau di kantor itu bagus ya. Tapi bayangan saya, wong tambang itu nggak bodoh, ya sama saja dengan wong teknik sipil ya, ganas-ganas gitu. Mohon maaf Pak Joko, suaranya terputus-putus Pak. Mungkin bisa diulangin lagi pertanyaannya Pak. Pak Joko sepertinya terdapat gangguan
signal ini. Oke, mungkin kita langsung aja bagaimana tanggapan Bu Nur Aini dan Bu Intan nih terkait apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi terkait dengan adanya diskriminasi ya terhadap wanita di apalagi di lapangan gitu ya atau di apa namanya? Di tambang. Monggo. Silakan mungkin Mbak Intan bisa duluan gantian. Oke. Mungkin yang seperti disampaikan Pak Joko tadi ya ada rasa dalam artian tanda kutip ketakutan lah untuk perempuan kerja di tambang terus nanti takut dilecehkan, digangguin gitu. Yang pertama mungkin kita kembali pada diri kita sendiri sebagai perempuan, bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Itu yang paling kuncinya seperti itu. Yang kedua, dulu saya pernah dapat waktu saya jadi inklusi champion, bahwasanya kita sudah punya seragam yang standar, yang memang kita sudah memikirkan aspek safety dan mungkin sampai ke bagaimana stigma perempuan dengan seragam tersebut, tapi tetap aja ada yang masih bikin kecil gitu kan. Nah, itu kan salah satu contoh bahwasanya perusahaan sudah sebaik mungkin menjaga kamu, tapi kamu tidak menjaga dirimu sendiri gitu. Satu itu. Yang kedua, kalau dari saya, dari beberapa mining company yang saya sudah pernah mungkin internship dan pun bekerja di sana, setiap company punya culture yang berbeda-beda. Company culture itu menjadi salah satu pegangan kita sebagai perempuan untuk bekerja. Dalam artian yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri ya kita gitu. Apakah culture company ini baik untuk kita sebagai perempuan? Kita punya hak penuh, kita dilindungi pun. Saya dulu punya satu cerita ya, satu operator perempuan shift malam. Satu operator perempuan shift malam yang ketika dia ngomong di radio waktu itu, terus ada cowok-cowok gitu yang nyaut, "Ya, Mbak ini masuk nih," gitu. Tapi di situ dia merasa bahwasannya dia mendapatkan light harassment. Nah, di situ dia melakukan laporan, adanya investigasi, dan memang akhirnya operator itu diberikan warning. Dalam artian, satu lagi pesan saya, ketika kita perempuan dan kamu merasa bahwasannya kepentinganmu terganggu, bahwasannya kamu merasa dilecehkan, speak up. Jangan pernah mendam sendiri, jangan pernah membiarkan orang melakukan itu sama kamu. Disitulah yang memang harus juga dididik untuk perempuan-perempuan yang berani kerja di tambang, masuk ke tambang, berani untuk speak up, berani untuk memperjuangkan hak kamu, berani untuk menjaga dirimu sendiri, dan pasti perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya culture yang baik, mereka sangat-sangat melindungi ini. Karena menurut mereka, perempuan yang bekerja di suatu pertambangan itu adalah aset, di mana mereka juga dituntut untuk melakukan penyeimbangan antara karyawan perempuan dan laki-laki. Pasti mereka akan menjaga, menstabilkan kondisi di mana harmonisasi antara perempuan dengan laki-laki bekerja dengan baik. Tapi kuncinya kembali adalah balik kepada diri sendiri, bagaimana kamu menempatkan diri, bagaimana blend in, bagaimana menjaga sikap. Karena kita juga tidak memungkiri bahwasanya mostly lingkungan laki-laki dengan laki-laki yang banyak dan mungkin jauh dari keluarga, jauh dari kota, jauh dari istri, hal itu akan bisa terjadi gitu. Dari saya seperti itu. Baik, untuk Bu Nur Aini mungkin ada tanggapan atau mungkin ada masukan atau tambahan? Okay. Tambahan sedikit saja dari saya, menyikapi bagaimana perempuan yang bekerja di industri pertambangan ini, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Intan, semua itu kembali lagi bagaimana dari diri kita ya. Dan balik lagi kalau pengalaman saya bekerja di PTFI ini, kita itu punya apa ya, punya slogan lah, punya moto juga, di mana safety itu start with me. Safety ini kan di sini bukan hanya safety dalam pekerjaan ya, tapi dalam segala aspek. Mungkin di sini ya berkaitan dengan mungkin adanya pelecehan seksual dan lain sebagainya. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Joko bahwa pelecehan ini tidak dapat dipungkiri, pasti akan selalu ada seperti itu. Tetapi PTFI pun juga memiliki program ya yang untuk melindungi pekerja wanitanya.
itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mereka punya satu departemen ya, dan satu divisi yaitu IR ya, di mana kita bisa menyampaikan pandangan kita apabila kita mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh di lapangan oleh para pekerja dari laki-laki, dan itu semua akan ada tindakan disiplinnya seperti itu. Dan ya itu aja sih dari saya, Mbak. Oke, baik Bu Nur Anjir. Begitu Pak Joko, mungkin ada yang mau ditambahkan? Pak Joko telah hadir kembali nih. Udah cukup lah, cukup. Okay, ya, cukup. Supaya anak-anak itu betul-betul semangat lah. Ya. Ya. Okay. Ya, ya, ya. Betul, sebenarnya juga saya ingin menambahkan pengalaman saya juga di beberapa kali sertifikat ya, di waktu kuliah, kemudian mungkin tugas akhir, kemudian ada beberapa proyek gitu ya. Memang betul kalau ditambang Pak Joko, kita wanita ini memang dijadikan aset Pak Joko. Jadi kita benar-benar dilindungi. Ya, gitu kan. Mungkin nilai jualnya tinggi soalnya untuk merayu, tender, dan sebagainya itu. Ayo. Juga gitu ya. Mungkin sebenarnya untuk masalah pelecehan tersebut itu sebenarnya mungkin dari oknum itu ya, Bu Intan ya, Bu Nuraini ya gitu ya. Jadi sebenarnya memang dari perusahaan sendiri memang sudah betul-betul pengalaman saya itu juga sudah begitu menjaga perempuan gitu. Jadi sehingga mendapatkan kenyamanan bekerja, kemudian keamanan beraktivitas seperti itu. Oke, baik, kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Mungkin ini dari tapi mbak moderator itu ada moto yang tidak ada pencuri kalau tidak ada peluang, waspadalah kan itu. Betul sekali. Seperti kalau tidak salah acara di salah satu stasiun TV ya, kalau apa namanya, iya, kan tidak ada karena aku kamu lagi omong nanti salah salah no kamu lagi mau saya. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih Pak Joko. Baik, kita lanjutkan dari mungkin dari Devanila. Ya, ini pertanyaan untuk kedua pemateri. Apakah ada perbedaan antara wanita yang masih lajang dengan wanita yang sudah menikah di lingkungan pertambangan? Ya, mungkin untuk perlakuan kerja, jam kerja, gitu, atau mungkin untuk perlakuan bagaimana sih aktivitasnya, atau bagaimana mungkin Bu Nurani atau Bu Intan, silahkan menanggapi. Oh iya, terima kasih Mbak Diana. Saya akan mencoba menjawab ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Perlakuan ketika saya sebelum dan sesudah menikah. Saya masuk ini kan tahun 2019 Januari. Pada saat itu saya belum menikah. Memang perlakuannya apalagi di kantor saya itu, di divisi saya itu mostly perempuan hanya berjumlah 10 orang saja. Bayangkan dari 400 perempuan hanya 10, ya kan? Nah, sudah pasti mereka kalau melihat perempuan, waduh, ada wanita cantik nih, jarang banget kan terlihat, apalagi di industri pertambangan sendiri, jarang sekali. Nah, pada saat itu memang saya akui saya banyak diganggu, ya, maksudnya baik itu secara, tapi tidak ada yang secara fisik, secara verbal saja ya, secara lisan. Baik itu bercanda atau mungkin mereka sudah melakukan tindakan seperti mendapat nomor saya terus melakukan apa, ngechat, menelpon, ya kan, seperti itu. Memang kita nggak bisa pernah lepas ya dari godaan-godaan para lelaki ini ya, apalagi kan mereka juga jauh dari keluarga. Cuma saran dari saya ya, ya betul Mbak, kalau dari saya sih tipsnya, jadi begini, sebelum saya masuk lagi-lagi di planetan terus. Betul. Jadi bahkan sebelum saya masuk pun, supervisor saya sudah menitip pesan seperti ini. Apabila kamu nanti diganggu oleh para operator atau kru di lapangan, laki-laki terutama, kamu harus siap mental. Itu sudah pesan awal ketika saya di interview. Jadi itu anggap aja yang lalu. Selama mereka tidak melakukan tindakan yang lebih jauh lagi, yang senonoh, oke. Okay. Take it as a jokes aja seperti itu, dan ya yang saya lihat sih memang mereka ya ganggu-ganggu kayak ngeliat cewek gimana sih seperti itu. Saran saya sih kalau misalnya nanti teman-teman yang
yang apa ikut webinar ini terus bekerja di industri, menurut saya tidak usah dimasukkan ke hati ya. Ya namanya kru jauh dari keluarga, mau mereka punya ada keluarga. Kalau saya sendiri, saya ladeninnya dalam arti saya bercandain balik seperti itu. Jadi dijadiin as a friends aja selama mereka tidak bertindak lebih jauh lagi seperti itu. Justru mereka take respect ketika saya menanggapi, tapi dalam bentuk arti kita apa ya, down to earth, apa ya, satu rasa dengan mereka yang bekerja di lapangan seperti itu. Jadi jangan juga kayak langsung jual mahal atau langsung melaporkan, ya enggak. Itu mungkin salah satu cara mereka untuk gimana berkenalan dengan kita kan. Intinya selama mereka tidak bertindak lebih jauh lagi, menurut saya tidak usah terlalu dipikirkan ya. Itu kita harus kuat mental ya, memang itu salah satu resiko konsekuensi ketika kita menjadi kaum minoritas di industri pertambangan. Nah setelah, nah saya menikah tahun 2019 juga di tahun yang sama, tapi tahun bulan Desember. Nah itu mereka sangat respect, ini saya berkata fakta ya, karena saya mengalami sendiri. Jadi perlakuan mereka tuh langsung mereka sudah nggak mengganggu lagi gitu. Justru malah kita jadi lebih akrab. Jadi kita saling membantu dalam pekerjaan seperti itu. Dan mereka mengakui, Mbak, kita di sini memang sadar diri juga lah kalau memang Mbak sudah punya keluarga, ya kita harus kita menghormati status Mbak yang sekarang. Jadi bisa dibilang sih justru sekarang saya dengan kru di lapangan ya akrab-akrab aja ya. Walaupun memang satu dua kali mereka tetap mengganggu, tapi mereka tidak pernah ada tindakan yang sampai mengharuskan saya melaporkan tindakan mereka ke atasan saya sih. Dan di selama 3 tahun saya bekerja juga kayaknya nggak ada kasus yang sampai mereka harus melakukan tindak senonoh ya, yang tidak disetujui seperti itu. Jadi perlakuan mereka akan berbeda ketika mereka mengetahui saya sudah berkeluarga. Plus, kecuali akan berbeda hal ketika kalian ya yang membuka pintu untuk para pengganggu-pengganggu ini, lelaki-lelaki ini, ketika mereka ke kalian, apa intensinya ya, itu kan tergantung dari kita lagi mau menanggapi mereka seperti apa. Kalau kalian juga pas diganggu, tanggepinnya juga dengan cara yang lain kan, ya pasti kan mereka juga tidak mungkin bisa approach kalau kita juga nggak memancing seperti itu. Mungkin bisa dipahami seperti itu sih. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Bu Nurani. Mungkin ada dari Bu Intan, mungkin ada tanggapan? Saya mungkin nambahin dikit ya. Kebetulan saya kerja di tambang dan sampai sekarang saya belum nikah. Jadi mungkin perbedaan signifikan di diri saya nggak ngerasain. Tapi saya dulu pernah dengar satu istilah tuh, teman-teman cowok di tambang ngomong, mau udah nikah apa belum nikah, kalau udah masuk site semua statusnya lajang. Ada stereotype begitu yang mereka bilang gitu loh. Cuma sebenarnya balik lagi, pertambangan zaman sekarang bukan zaman batu lagi ya, di mana cowok-cowoknya juga udah sebenarnya bisa respect status relationship kita. Even kita belum menikah, ya berarti dalam artian mungkin untuk yang lajang juga ada kesempatan. Dan itu nggak dikit gitu loh, teman-teman saya perempuan lajang ketemu sama cowok yang lajang, lalu mereka mungkin ya saling kenal, dekat, ada. Tapi ketika yang saya temui selama ini, mostly ketika satu perempuan, jangankan menikah, punya pacar aja, they will respect. Bahkan mereka juga, oh pacar lu siapa, kenalan sama pacarnya, ngobrol gitu, ya udah aman lah cewek lu sama gue jagain di sini gitu. Jadi sebenarnya balik lagi gimana kita membawa diri kita untuk bergaul dengan mereka. Dan seperti yang dikatakan Mbak Nora ini juga tadi, asal ya kamunya juga jangan buka pintu, karena memang namanya kesempatan, lingkungan yang kita ketemu orangnya tiap hari itu gitu. Kadang-kadang juga simpelnya satu LV, saya sendiri perempuan, mungkin partner saya engineer cowok yang kemana-mana bareng gitu. Nah itu bagaimana kamu protek diri kamu, jangan kamu kebawa juga dengan suasana, ya itu aja. Apparently sebenarnya cowok-cowok juga di tambang itu respect kok kamu perempuan, kamu harus dijaga. Bahkan itu buat kita ya, mereka lebih ngejagain, mereka lebih ngelindungin kita gitu. Oke,
Baik, terima kasih Bu Intan. Kemudian ini kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya nih dari Putri Ayu untuk Bu Intan ya. Ini apakah semua perempuan yang bekerja di perusahaan tambang mendapatkan fasilitas untuk kesehatan reproduksi dan fasilitas bagi mereka yang bekerja di shift malam? Lalu apakah ada perbedaan dalam perekrutan dan kebijakan perusahaan terhadap perempuan? Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, saya mungkin bisa jawab untuk fasilitas kesehatan reproduksi. Secara exactnya kita dapat contohnya untuk cuti haid ya pasti kita dapat karena itu memang diatur dalam undang-undang. Mengenai kehamilan juga, kalau dulu di perusahaan saya di TIS, untuk perempuan-perempuan yang hamil yang mungkin bekerjanya memang di lapangan dalam artian operator ataupun supervisor lapangan yang hamil, mereka-mereka itu ketika ketahuan lagi hamil akan dipindah ke pekerjaan yang mungkin lebih mal yang tidak berisiko ke kehamilan mereka. Contohnya dipindahkan menjadi admin ke plan, dipindahkan menjadi administrasi ke HSE, seperti itu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang mereka bisa lakukan. Di situ salah satu mungkin perusahaan respect perempuan yang bekerja di tambang. Nah, untuk itu pun juga tidak hanya perempuan. Dulu pada perusahaan saya yang dulu kita ada paternity leave, yang memang di mana ketika seorang laki-laki suami yang perempuannya di kota mungkin lagi hamil melahirkan diberikan cuti kalau saya nggak salah sekitar 2 mingguan. Nah itu juga kita respect mereka bahwasanya laki-laki yang bekerja di tambang ini juga disupport oleh perempuan. Nah tambahan untuk fasilitas. Selain fasilitas reproduksi juga mungkin kita diberikan ruangan untuk pumping ketika untuk ibu-ibu yang sedang menyusui itu diberikan, di lapangan pun diberikan. Even di mining, di lapangan, di tambangnya bukan di office, ada satu kayak station untuk tempat menyusui, toilet khusus wanita, di situ juga disediakan untuk misalnya pembalut. Jadi memang sudah difasilitasi dengan baik. Nah, untuk yang bekerja di shift malam pun, kembali lagi, seperti tanggung jawab, kita equal dengan laki-laki, operator-operator yang bekerja di shift malam. Akan tetapi, ya pasti perlindungannya ada, mungkin tempat istirahat mereka dibuatkan lebih proper, gitu. Di tempat istirahat mereka mungkin disediakan ya kaca, kebutuhan-kebutuhan perempuan lah ketika, ya kita nggak tahu ya misalnya perempuan haid bisa datang kapan aja, itu disediakan semua, even itu di lapangan. Lalu pertanyaan kedua, perbedaan dalam perekrutan kebijakan perusahaan terhadap perempuan. Sebenarnya secara teknis tidak ada perbedaan. Ketika memang kamu qualified untuk direkrut, ya akan direkrut gitu. Tidak ada, oh mentang-mentang kita lagi woman empowerment, kita butuh banget nih perempuan, walaupun skillnya nggak mumpuni, kita rekrut aja demi nyukupin proporsi perempuan. Enggak gitu. Tetap aja ya dalam perekrutan skill kamu yang diutamakan. Ketika kamu perempuan itu mungkin menjadi advantage yang lebih gitu. Kamu bisa untuk mengimbangi laki-laki dengan skill kamu yang sama mungkin atau lebih dari laki-laki. Kayak gitu sih kalau dari saya. Okay, baik, Bu Ina, mungkin Bu Nurani ada yang mau ditambahkan atau? Oh iya, sedikit saja. Kurang lebih saya juga sama di tempat saya ini sama dengan Mbak Intan. Mungkin yang saya tambahkan aja mengenai yang cuti hamil. Nah, kalau di sini sendiri, kita sendiri itu kita justru diberikan cuti 3 bulan sebelum kita pasca melahirkan dan setelah melahirkan seperti itu. Masing-masing 3 bulan, jadi total 6 bulan. Dan betul juga yang seperti dikatakan Mbak Intan, kita juga kalau misalnya kita hamil dan menyusui, kita nggak, pekerjaan kita pun juga tidak di, justru dipindahkan ya ke lebih yang muda ya seperti admin dan lain sebagainya. Maksudnya dalam hal ini perusahaan tetap memberi kesempatan mereka juga untuk mengurus anak mereka di rumah, tapi tetap bertanggung jawab juga dengan perusahaan. Sama satu lagi sih kalau untuk fasilitas ya, kan kita di sini juga sering melakukan annual MCU ya. Nah, kalau untuk wanita itu biasanya mereka ada ekstra pengecekan di, untuk area payudara. Jadi untuk menghindari terjadinya kanker payudara, jadi
mereka juga memberikan fasilitas untuk pengecekan payudara sih untuk annual MCU-nya seperti itu sih. Tapi untuk lainnya baik itu rekrutmen itu semua sama hal seperti yang disampaikan oleh Mbak Ita. Baik, terima kasih Bu Nur Aini. Nah, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir dan sebenarnya pertanyaan juga mungkin yang ditanyakan bagi perempuan ya, maksudnya untuk mahasiswi atau perempuan yang ingin mulai berkarir nih ya, karena dulu sempat ada rumor ya, dulu pernah saya dengar bahwa ada beberapa perusahaan tambang atau perusahaan industri yang besar itu tidak membatasi keterlibatan perempuan di dalam suatu kegiatan gitu ya, atau di untuk beberapa tahun atau kita nggak dulu nih merekrut wanita gitu ya, jadi kita difokuskan ke pria. Nah, ini menyinggung dengan pertanyaan tersebut dari Indra Prawira ya, dari diskriminasi berbasis gender dalam praktik rekrutmen menjadi faktor, begitu pula dengan jadwal kerja yang berbenturan dengan tanggung jawab keluarga dan menyebabkan isolasi sosial sehingga membuat pekerjaan tambang menjadi tidak menarik bagi sebagian perempuan. Nah, bagaimana nih cara menanggapinya? Dan sebenarnya yang ingin saya tanyakan juga, apa sih tips dari Ibu Intan dan Bu Nuraini nih, kita sebagai perempuan bahwa kita juga bisa nih bersaing di rekrutmen nih, di biasanya yang jadi kadang jadi aduh saingan saya laki-laki ini, biasanya dari segi apa namanya, kita memecahkan masalah analisis pun juga biasanya sih lebih cepat laki-laki ya dalam mengambil keputusan secara logika gitu. Nah, ini bagaimana nih? Sekarang mungkin Bu Intan atau Bu Nur Aini. Silakan Bu Nur Aini dijawab duluan. Boleh Bu Intan. Ini agak berat ya pertanyaannya. Berat ya. Mbak Diana, ini screen saya yang nge-lag apa gimana ya? Gimana Bu Intan? Ini baru dibayar sekarang. Ini screen saya yang lain. Ini masih dalam sesi pertanyaan kan ya? Iya, masih dalam sesi pertanyaan terakhir nih Bu. Saya bantu jawab dulu deh. Nah, ya. Bias diskriminasi gender dalam praktek perekrutan ya. Terkadang gini, memang ada posisi-posisi yang tidak bisa ditempati oleh perempuan. Sebagai contoh, dulu kita di plan sebagai operator yang buat crane gitu-gitu, dulu nggak bisa. Cuma pada saat sekarang udah bisa. Nah, contohnya lagi posisi-posisi yang nggak bisa ditempati perempuan, contohnya ada beberapa non-skill di dulu di perusahaan saya, yang misalnya operator chainsaw untuk pemotongan, itu tidak disarankan perempuan. Mungkin perempuan punya skill untuk itu, tapi mungkin seperti yang menggunakan lebih banyak menggunakan fisik seperti fuelman yang bawa jerigen untuk bahan bakar, sebenarnya itu tidak disarankan untuk perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan. Saya juga sebenarnya masih agak heran dengan beberapa perusahaan yang memang buka lowongan laki-laki umur sekian gitu. Nah, kita juga nggak tahu, kita lihat dari point of view mereka punya perusahaan, ya mungkin banyak sekali pertimbangan mereka tidak merekrut perempuan, bisa jadi ketersediaan mes,
bisa jadi juga mungkin mereka belum punya polisi atau aturan yang lebih kuat untuk melindungi perempuan di situ gitu. Banyak hal. Jadi praktik perekrutan yang katanya turut menjadi faktor, menurut saya secara pribadi itu nggak terlalu besar pengaruhnya. Sangat banyak juga kok perusahaan-perusahaan tambang yang buka lowongan ya semua gender gitu. Jadi nggak ada masalah ya kalau memang dia membutuhkan laki-laki ya sudah. Tapi masih banyak pintu-pintu lain yang terbuka, mereka merekrut perempuan, satu itu. Yang kedua, jadwal kerja yang berbenturan dengan tanggung jawab keluarga. Dulu saya bekerja di TIS pun saya bekerja di Samwoh, diperbolehkan untuk perempuan yang memang sudah menikah ketika harus membawa keluarganya. Tapi balik lagi, kadang-kadang ego laki-laki kan, masa dia yang ikut perempuan kerja ke site gitu, masa dia yang ikut perempuan untuk mendampingi si perempuan ini bekerja di site. Nah, terkadang teman-teman saya yang udah menikah, biasanya dapat jodohnya nggak terlalu jauh ya, anak tambang sama anak tambang gitu. Mereka juga saling ngerti, ngatur cuti bareng-bareng, biasanya kayak gitu. Atau juga kadang-kadang memang mereka bisnis, tapi mereka akhirnya memilih untuk keluar camp, tinggal dengan keluarga, itu juga ada. Banyak sekali operator-operator perempuan yang mungkin punya suami yang juga bekerja. Oke, mungkin sepertinya Bu Intan sedang ada kendala jaringan. Mungkin dari dilanjutkan Bu Nur Aini mungkin. Oh iya, sedikit aja tambahan dari saya kalau mengenai yang rekrutmen ini, mungkin bisa disesuaikan saja kali ya dengan posisi yang sesuai dengan kualifikasi untuk yang bukan perempuan seperti itu. Maksudnya dalam arti ya. Memang di konstruksi sendiri kan tidak semua posisi itu bisa untuk perempuan ya seperti itu. Ada beberapa kualifikasi yang dibutuhkan hanya untuk laki-laki. Contoh kayak engineering yaitu welder ya yang untuk melakukan cutting torch itu kan memang diutamakan laki-laki seperti itu. Nah, Jadi disesuaikan dengan posisi tiap masing-masing job desk lagi seperti itu. Nah, terus kalau misalnya untuk yang jadwal yang berbenturan, ya kalau di departemen saya sendiri sih untungnya tidak rata-rata kan juga sudah berkeluarga ya seperti itu, baik mau yang atasannya laki-laki ataupun perempuan. Nah, kalau di sini itu kan memang kita work hours itu dari jam 7 sampai 7 to 5 ya. Dan kita itu istirahat di jam 11 sampai jam 12 lah ya. Jam 12 ke jam 1 ini 1 jam. Nah, maksudnya kan itu ada spare waktu ya istirahat siang itu kita bisa diperbolehkan pulang ke rumah gitu. Karena kondisi tempat kerja dari rumah kita yang disediakan oleh dinas dari perusahaan itu kan dekat. Jadi kita diberi kesempatan untuk pulang mungkin melihat anak, atau menjemput anak ke sekolah. Ya, yang jelas setiap orang itu dikasih tanggung jawab kalau istirahat 1 jam seperti itu. Dan kalau berbenturan ya itu balik lagi ya dari komitmen dari pasangan itu sendiri. Gitu. Ya kalau memang yang ceweknya bekerja di tambang terus cowoknya juga bekerja di tambang, terus mungkin nggak ketemu waktu, itu gimana dari kedua belah pihak sih untuk menyiasatinya. Karena kan ada juga case yang seperti ini. Contohnya dia bekerja, kan kita ini kan ada yang kalau operasionalnya itu kan yang intinya ada di Highland. Ya. Seperti itu. Sedangkan yang saya saat ini adalah di Lowland. Nah, kalau dari perusahaan sendiri, mereka punya program di mana namanya SDO, Shift Day Off gitu. Jadi setiap minggu mereka bisa melakukan turun untuk bertemu dengan keluarganya yang memang keluarganya mungkin tidak mendapatkan fasilitas tempat tinggal di daerah ketinggian ya dari Highland seperti itu. Nah, itu mereka dikasih kesempatan untuk turun menemui keluarganya mulai dari hari Jumat, turunnya hari Jumat kembali lagi ke set hari Minggu seperti itu sih. Jadi kalau misalnya berbenturan, pasti setiap pekerjaan ada berbenturan ya dengan keluarga.
Ya, cuma balik lagi dari pasangan itu sendiri masih saat ini seperti apa. Cuma kalau dari perusahaan sendiri juga mereka sudah punya kelonggaran untuk memberikan ya sistem shift day off itu seperti itu sih, Mbak. Terima kasih Bu Nur. Ah, ini mungkin tadi Bu Intan sempat ini ya, sempat keluar, mungkin ada yang mau iya, ditambahkan lagi. Mungkin saya tambahin dikit ya. Isolasi sosial, setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya. Salah satu kita kerja di tambang, ya pasti less of social interaction. Tapi percayalah, di situ pun akan berkaitan juga dengan keluarga. Kita di tambang diberikan hak cuti loh. Dari dulu saya di TIS, saya kerja 28 hari, saya cuti 14 hari. Dimana kita juga harus mikir bahwasanya 14 hari itu ketika kamu konsen untuk keluarga atau konsen untuk sosialisasi, itu tercukupi kok sebenarnya gitu. Kalau dibilang isolasi sosial ya tahan-tahan diri deh selama kamu onsite. Tapi setelah kamu offsite, kamu tuh bebas mau kemana aja. Dimana mungkin orang yang kerja di kota cuma punya libur Sabtu Minggu. Tapi kita punya libur 2 minggu full. Mungkin di sini saya bisa ngomong ya, Pak Gindang itu sahabat dekat saya. Dulu waktu saya cuti dari tambang, saya bisa ketemu Pak Gindang, saya bisa ke Malang dari Kalimantan. Dan itu kayak ya privilege-nya gitu. Terlepas dari kamu melihat bahwasanya lack of social interaction, terus kayak tanggung jawab keluarga, ingat juga hak kamu juga sudah dipikirkan secara komprehensif. Kamu juga punya jadwal cuti di mana kamu sangat-sangat bisa untuk quality time dengan teman-teman dan keluarga. Itu aja sih dari saya tambahannya. Terima kasih Bu Intan atas tambahannya. Jadi ini cukup jelas sekali ya. Jadi walaupun kita kerja di tambang pun untuk berkomunikasi di dunia luar atau bersosialisasi pun juga kita sebenarnya tidak dibatasi juga gitu ya. Bahkan mungkin di dalam onset pun juga ya, bahkan mungkin pengalaman dari teman-teman saya pun juga mereka pun bercerita kalau misalnya pulang dari tambang atau misalnya pulang kerja, ingin kerja, mereka pun masih ada waktu untuk bersosialisasi, main atau mungkin sekedar kumpul bersama dan tidak membahas pekerjaan. Jadi untuk masalah sosialisasi mungkin tidak perlu dikhawatirkan gitu ya Bu Intan dan Bu Nurani ya mungkin ya. Iya, iya benar sekali kok Mbak. Oke, baik. Mungkin terakhir untuk pertanyaan secara langsung, silakan yang ingin raise hand. Silakan, mungkin Pak Gindang ada yang mau ditanyakan. Ya, boleh nih, saya sapa dulu kerabat saya nih. Selamat pagi, Bu Nuraini. Selamat pagi, Bu Intan. Selamat pagi. Halo. Gindang. Wah, ini kayak jadi reuni aja. Long time lo sih. Mau nanya aja nih. Mau nanya apa ya? Yang enggak banyak sih, kayak penutupan kan. Susah-susah nanyanya yang gampang. Ya, susah-susah ya, Gin. Bisa lah kita sesi lain kalau. Aduh. Ya, boleh. Ya, ini buat edukasi juga ya, buat teman-teman sekalian, para mahasiswa juga. Jadi, pertanyaannya enggak tentang material tentang materi atau tentang ilmunya. Saya mau nanya pesan dan kesan aja. Kan saya tahu tuh Bu Intan sama Bu Nur ini udah lama ya di tambang, sekitar berapa tahun gitu kerja di tambang. Kira-kira kesan sebagai pribadi, sebagai wanita untuk kerja yang di seberat itu ya. Ya untuk mungkin untuk kalian semangat karena cuan terus ya. Wah, ini udah nabungnya ini udah bisa beli apartemen sendiri nih karena Bu Intan sama Bu Nura ini. Jadi ya pesannya nih kebanyakan juga Ibu ini jujur aja mahasiswa saya ini ada yang mau ke Korea, mau ke Jepang ini gara-gara kuliah di tambang ini cita-citanya setinggi itu loh. Udah mau ketemu apa anak-anak sekarang bahasanya tuh ketemu idolnya. Jadi gimana pesan dan kesan atau ada saran untuk mahasiswa dengan gimana nanti apa bekal untuk kerja di tambang yang harus dipersiapkan dari sekarang. Itu aja dulu, silakan Bu Intan sama Nuraini.
Siapa mau saya tunjuk dulu nih, Pak. Udah kayak kuliah aja saya. Ya, mungkin saya bantu jawab ya, Pak Gindang ya. Mungkin saya mungkin mau jelasin dulu, Pak Gindang salah satu witness hidup saya, nangis-nangisnya saya kuliah di tambang, senang-senangnya kuliah saya di tambang. Mungkin saya masuk tambang itu dari tahun 2010 sebagai mahasiswa ya, sampai sekarang. I have been through the lowest low and the highest high lah, kalau bisa dibilang gitu. Kesan saya bekerja di tambang, percayalah ini bukan cuma buat perempuan. Buat cowok-cowok juga, bekerja di tambang itu adalah salah satu pekerjaan yang keren dan cool. Semua orang akan ngomong, wah keren ya kerjanya di perusahaan tambang, di mana orang-orang tahu. Mungkin kata Pak Gindang tadi, cuan-cuannya, mungkin pride perusahaannya gitu. Dan tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan itu. Tapi balik lagi, bekerja di tambang itu adalah specific skill. Di mana kita harus upgrade our skill. Apalagi saya juga senang tuh dengar mahasiswa-mahasiswanya Pak Gindang yang bilang punya cita-cita mau ke Korea, mau ke Jepang, mau lihat idol-idolnya. It is possible. Untuk kamu kerja di tambang mungkin dengan umur kamu yang masih 20-an, dengan salary kamu, kamu dibayar ya sesuai tadi dengan resiko pekerjaan, isolasi dari sosial, high risk, ya wajar bayarannya segitu, mungkin kamu bisa nabung, dan itu pasti possible untuk ketemu idol-idol seperti yang Pak Gindang bilang tadi. Gitu. Nah, kesan saya, ya mungkin saya baru ya, masih baru, saya kuliah, saya berproses, pada akhirnya sampai di titik ini, mining is such a fun and unique world gitu loh, kayak dunia yang unik, pekerjaan yang unik, yang memang butuh spesialisasi tersendiri. Buat teman-teman juga yang memang lagi ngambil kuliah di tambang, semangat, maksudnya skill kalian adalah specific skill yang memang masih akan dipakai dalam jangka panjang. Percayalah, tapi jangan pikir, saya tahu zaman-zaman kuliah dulu, ah nggak usah deh belajar trigonometri, nggak ada gunanya nih saya belajar trigonometri gitu, nggak dipakai juga kok di tambang. Tapi percayalah, in the end, kalian akan menggunakan itu. Kayak, nggak usah deh belajar mekanika tanah, nggak ada deh implementasinya. Implementasinya akan dalam bentuk praktis yang lebih komprehensif, dan memang kalian sebagai engineer yang dibeli adalah skill kemampuan kalian untuk itu. Jadi ya, manfaatkanlah selama masa kuliah, berlakulah sebaik-baiknya, belajarlah sebaik-baiknya, karena yang akan dijual memang skill. Itu saja sih dari saya mungkin. Dari Bu Nur Aini, mungkin ada kesan dan pesannya mungkin selama menjadi seorang woman in mining atau miner, woman miner nih, gimana nih? Kalau kesan saya selama bekerja di industri pertambangan, yang pasti ada ups and down-nya ya, nggak selamanya menyenangkan. Mungkin kalau mungkin saya sering sharing-sharing di Insta story ya, yang Pak Gindang sering lihat juga, mungkin itu yang senang-senangnya aja. Tapi mungkin nggak tahu di balik proses saya melakukan semua itu tuh ada proses panjang seperti itu. Ya kayak seperti, apalagi saya ini kan bukan background tambang sama sekali ya. Cuma saya background-nya yang manajemen bisnis. Cuma kebetulan pada saat ini yang saya geluti adalah cost. Jadi berpengaruh. Tapi kan tetap balik lagi untuk bidang konstruksi ini hal baru juga di saya seperti itu. Ya paling tantangannya adalah ya jangan pernah mau bertanya sih. Apalagi kan pengalaman kerja saya yang benar-benar baru itu kan di sinilah di PT Freeport ini. Paling pesan saya nanti ke teman-teman semua yang nanti pun lulus kuliah dan mendapatkan tawaran kerja di pertambangan, satu, ya pede aja, kalian sudah punya basicnya, itu satu. Kedua, jangan pernah malu bertanya sih, proaktif aja ke sekitar, ke atas, ke rekan-rekan kerja, kalau emangnya nggak ada di tahu, tanya aja gitu. Walaupun mungkin malu, ya kok gitu aja nggak tahu gitu kan. Nggak tahu sekarang daripada ntar udah 2 tahun kerja, tapi nggak belajar apa-apa kan. Terus jangan pernah takut juga, karena setiap perusahaan tuh pasti punya pengembangan untuk karyawannya. Kalau saya di sini, saya selalu di provide training sama atasan saya.
kayak saya harus punya training SSW sebagai pengawas di lapangan seperti apa, dan itu semua mereka provide. Baik saya bekerja di pos pun mereka tetap provide, kasih training ke saya lagi gitu, karena kan tetap aja saya tidak punya background di konstruksi seperti itu. Tapi yang pesan saya ke teman-teman, jangan pernah takut sih kalau bekerja di industri pertambangan ya, pasti ada plus minusnya juga, tapi ya so far sih seru ya, karena kita ketemu macam-macam hal-hal yang mungkin kita selama kuliah nggak pernah dapetin. Kayak gitu sih. Ya, itu aja sih. Semangat terus, belajar terus, jangan pernah menyerah. Karena kita mungkin kita pasti akan pernah di posisi kayak, aduh, udahlah, pengen nyerah aja. Tapi percayalah, ketika kita tetap maju, udah, itu pasti akan terbayar semua deh kerja kerasnya. Kayak gitu. Mantap nih, ini semangatnya nih ya, inspirasi sekali ini. Itu mungkin Pak Gidang ada lagi yang mau ditambahkan? Nanti kalau saya tambah-tambah lama lagi. Okay. Nanti mungkin kita bisa buka sesi berikutnya mungkin ya. Boleh, nanti kita undang lagi. Okay, baik, terima kasih Pak Gidang. Okay, mungkin sesi tanya jawab kita akhiri ya, ini juga waktu juga sudah habis ya. Jadi dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula juga sesi pemaparan pada webinar siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, Ibu Nur Aini, Bu Intan yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu yang cukup bermanfaat sekali dan pengalamannya kepada kita semua. Semoga ilmu, motivasi, pengalaman yang kita dapatkan barusan dapat menjadi tambahan wawasan kita dan motivasi kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, dan untuk mempersiapkan segala sesuatunya di masa yang akan mendatang. Saya selaku moderator ingin berterima kasih juga kepada para peserta webinar yang telah mengikuti sesi pemaparan dari awal sampai akhir. Dan saya juga mohon maaf apabila terdapat kata dan sikap saya yang mungkin kurang berkenan. Semoga kita dapat bertemu kembali dan berjumpa di kegiatan yang lebih menarik lagi dari Prodi D3 Teknologi Pertambangan Politeknik Negeri Malang. Sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Sebelum saya kembali ke pembawa acara, mungkin saya ingin mengutip sedikit quote dan semangat dari Ibu R.A. Kartini, yaitu, "Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Karena kehidupan yang sebenarnya adalah kejam." Sukses untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke pembawa acara. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Aini Sulasti Iriani, SAD MBA, dan Ibu Anissa Intan Yustisia Rahmalina, STMT, selaku pemateri pada acara webinar kali ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Diana, selaku moderator pada acara webinar kali ini. Para peserta webinar yang telah mengikuti serangkaian acara dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak atas partisipasinya, dan jangan lupa untuk mengikuti webinar selanjutnya. Tetap stay tune dan subscribe YouTube Teknologi Pertambangan Polinema. Dari saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.